Sekarang kondisi pikiran Su Fang telah mencapai alam abadi, tidak ada yang bisa menahan hati Taonya. Sama dengan. Ini juga berarti kekuatannya saat ini juga meningkat. Taoisme adalah tentang hati. Dengan. Su Fang berada di puncak alam leluhur Tao tingkat 9. Sekarang dia telah membuat terobosan dalam kondisi pikirannya, dia mampu menggunakan semua jenis keterampilan sihir dengan lebih sedikit belenggu, dan dia dapat mengerahkan kebenaran ilahi yang telah dia kuasai ke tingkat yang lebih besar. Mereka. Fang memperkirakan kekuatannya telah mencapai 99 persen, dan dia hanya selangkah lagi dari alam abadi. Mulai sekarang, siapa yang bisa menghentikannya kecuali alam abadi? Petik 2. Selanjutnya, aku harus menempatkan mayat jahatku. Mayat baikku ada di batu surga, dan mayat eksekusiku ada di lampu panjang umur. Di mana aku harus menempatkan mayat jahatku? Su Fang memandangi dirinya yang lain yang melayang di depannya. 3. Mayat jahat dapat ditempatkan di harta karun atau dharma kaya. Su Fang. Semakin kuat harta karun atau tubuh dharma, semakin kuat pula ketiga mayat tersebut ketika digabungkan menjadi satu di masa depan. Mereka akan sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh utama dan membuktikan Dao Agung yang abadi. Kekuatan mereka akan lebih besar, dan kekuatan sihir mereka tidak terbatas. Mayat jahat hanya bisa ditempatkan di harta karun jahat atau dharma kaya. Dharma kaya jahat darah dan dharma kaya peti mati surgawi jelas lebih rendah daripada lampu panjang umur dan batu surga. Namun, sufang tidak dapat menemukan harta karun apapun untuk menampung mayat jahatnya, sufang. Kamu bisa menempatkan mayat jahatmu di bendera pertempuran tertinggi. Realm Spirit tiba-tiba mentransmisikan pikirannya dari alam asli Leais. Suara mendesing, bendera pertempuran tertinggi muncul di depan Sufang. Bendera pertempuran tertinggi. Sufang terkejut dan melihat ke bendera pertempuran tertinggi. Dia bertanya dengan heran, bendera pertempuran tertinggi adalah harta paling berharga dari masyarakat Raisegu. Bagaimana saya bisa menempatkan mayat baik saya di dalamnya? Bendera pertempuran tertinggi adalah sebuah harta karun surgawi purba yang digunakan untuk bertarung di alam asli. Walaupun ini bukan harta karun surgawi purba bawaan, namun bendera ini mampu menyerap niat membunuh dan niat berperang dalam jumlah tak terbatas. Terlebih lagi, para pakar alam abadi dari suku Raisegu menyegel keinginan mereka di dalam bendera. Oleh karena itu, kekuatan bendera pertempuran tertinggi pastinya lebih kuat dari lampu panjang umurmu. Kamu menggunakan darah para penggarap untuk mewarnai bendera pertempuran berdaulat menjadi merah, yang berarti kamu telah memperoleh pengakuan atas bendera pertempuran berdaulat. Ia telah mengambil inisiatif untuk mengakuimu sebagai tuannya. Kalau tidak, ia tidak akan mengambil alih kekuasaan. Inisiatif untuk menyelamatkanmu di klan Qian Yuan. Terlebih lagi, bendera pertempuran berdaulat sebenarnya adalah salah satu hadiah karena telah melewati ujian lapisan surgawi ke-6. Secara alami, Anda dapat mengambilnya dan menggunakannya sebagai harta karun untuk evil course. Realm Spirit menjelaskan kepada Su Fang. Petik 2. Hadiah untuk lapisan surgawi ke-6 sebenarnya adalah bendera pertempuran berdaulat, dan ada hadiah lainnya juga. Fang Cheng sangat gembira dan tidak menahan diri. Sambil berpikir, Mayat jahat itu terbang menuju bendera pertempuran tertinggi dan memasuki ruang internalnya. Saat mayat jahat memasuki bendera pertempuran tertinggi, kesadaran Sufang merasakan bahwa bagian dalam bendera itu sebenarnya adalah ruang yang sangat luas, dipenuhi dengan aura perang dan pembantaian yang menakutkan. Ini. Spanduk pertempuran Paragon adalah harta karun pembantaian. Semakin banyak ahli yang dibunuh, semakin kuat jadinya di dalam. Di kedalaman ruang angkasa, Sufang menemukan lebih dari 10 wasiat ahli abadi yang disegel oleh sebuah susunan. Tidak Kehendak ini tidak memiliki kesadaran apapun. Mereka jelas ditinggalkan oleh para ahli dari masyarakat Rai Segu yang telah menciptakan alam asli Leais. Selama mayat jahat Sufang bergabung dengan bendera pertempuran tertinggi, maka itu akan mampu mengaktifkan kehendak para ahli abadi ini. Namun, setiap kali kehendak abadi ini digunakan, mereka akan dikonsumsi dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Mereka, Fang Cheng menyedot bendera pertempuran tertinggi ke dalam istana daunnya dan membiarkan mayat jahat itu terus menyatu dengannya. Selanjutnya, dia harus segera kembali ke dunia manusia dan memindahkan semua manusia ke alam asli Leais. Ini. Kali ini, Su Fang datang langsung ke ruang waktu yang asing. Itu adalah lapisan surgawi ke-6. Su Fang merasakannya dan menemukan bahwa meskipun kiroh dari lapisan surgawi ke-6 berada pada tingkat yang sama dengan lapisan surgawi ke-5, tingkatnya jelas lebih tinggi dan jauh lebih murni. Tidak. Hanya petani biasa yang bisa bercocok tanam di sini. Bahkan Dao Sein dan Dao Zu bisa berkultivasi di sini. Satu-satunya kelemahan adalah tempat ini masih kalah dengan tanah suci budidaya di dunia manusia. Namun, itu cukup bagi manusia penggarap untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, Su Fang juga menemukan bahwa, seperti lapisan surgawi kelima di bawah, dia dapat dengan mudah mengendalikan seluruh lapisan surgawi keenam. Dia adalah penguasa lapisan surgawi keenam. Manusia Su Fang, selama telah lulus ujian lapisan surgawi keenam, sosok realem spirit muncul di depannya. Petik 2. Saya hanya beruntung kali ini. Hidupku tergantung pada seutas benang, Su Fang memikirkan bahaya lapisan surgawi ke-6 dan jantungnya berdebar ketakutan. Kemudian, ia bertanya, "Lord Realm Spirit, hadiah apa lagi yang tersedia untuk ujian lapisan surgawi ke-6 selain bendera pertempuran tertinggi?" Ekspresi Realm Spirit berubah serius. Dia merapikan jubahnya dan membungkuk hormat kepada Su Fang. "Semangat dari alam asli Leis menyambut Yang Mulia Su Fang." "Yang Mulia? Apa maksudnya?" Su Fang bingung. Realm Spirit tersenyum dan menjelaskan, menurut aturan yang ditinggalkan oleh orang-orang Raizegu, selama kamu lulus ujian lapisan surgawi ke-6, kamu bisa menjadi tuan muda dari master alam asli Leais. Sama seperti putra mahkota sebuah negara fana, kamu sekarang adalah putra mahkota dari alam asli Leais. Putra Mahkota Su Fang mengusap hidungnya, hadiah dari ujian lapisan surgawi ke-6 benar-benar di luar dugaannya. Semangat alam. Realm Spirit melanjutkan, ketika yang mulia Su Fang berhasil melewati ujian tiga lapisan surgawi atas, Anda bisa menjadi penguasa sejati alam asli Leais, sama seperti putra mahkota yang naik tahta. Sufang bertanya, bagaimana jika saya gagal? Realm Spirit tersenyum malu. Yang mulia Sufang harus tahu apa yang terjadi pada para pangeran yang gagal naik tahta di negara Fana. Jantung Sufang berdetak kencang. Atas. Bahkan jika dia gagal dalam ujian lapisan surgawi ketiga, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib dilenyapkan. Hukum. Tak satu pun dari ujian di alam asli Leais yang sederhana. Menjadi penguasa alam asli Leais bukanlah suatu bahaya yang biasa. Realm Spirit tersenyum dan berkata, Yang mulia Sufang, anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Menurut pendapat saya, dengan kekuatan dan kecepatan peningkatan Anda, ujian lapisan tiga surgawi atas seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda. Anda sekarang punya setidaknya peluang 60% hingga 70% untuk lulus ujian. Selain itu, saya tidak lagi terikat oleh beberapa aturan dan dapat membantu Anda, sehingga peluang Anda akan meningkat 20% lagi. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Apa keuntungan menjadi tuan muda dari alam asli Leais? Inilah yang paling dikhawatirkan Su Fang. Sekarang yang mulia telah menjadi setengah penguasa dari alam asli Leais, Anda dapat mengendalikan segala sesuatu di tiga langit bawah dan tiga langit tengah. Oleh karena itu, Anda dapat memindahkan seluruh umat manusia ke alam asli Leais. Selain itu, berbagai harta dan sumber daya alam asli Leais yang tersimpan di lapisan surgawi ke-6 dan di bawahnya dapat kamu gunakan sesukamu. Kata-kata Realm Spirit membuat mata Su Fang berbinar, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Krisis umat manusia akhirnya bisa teratasi. Lebih-lebih lagi, dan ada juga sumber daya dan harta dari lapisan surgawi keenam. Keuntungan tersebut telah melampaui tujuan awal Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Petik 2. Yang mulia, mohon pisahkan seutas kesadaran Anda dan ikuti saya. Realm Spirit kemudian membimbing untaian kesadaran Sufang ke dalam ruang tertutup kuno di kedalaman lapisan surgawi keenam. Hua, gelombang. Seolah-olah dia telah memasuki lautan sumber daya. Ada berbagai macam harta karun yang tersusun rapat. Semua sumber daya yang Su Fang lihat sebelum dijumlahkan bahkan tidak sepersepuluh ribu dari apa yang dilihatnya. Benar-benar mengejutkan. Ada berbagai macam ramuan, buku panduan rahasia, batu dewa, permata, dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya, pembuluh darah roh, dan suan bau. Ci. Saat dia mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia telah jatuh ke lautan luas yang penuh dengan energi spiritual dan aura harta karun. Wus gelombang. Su Fang tertegun selama 30 menit penuh sebelum dia merasakannya dengan cermat. Dengan begitu banyak sumber daya, seluruh umat manusia dapat bertahan hidup di alam asli Leais selama satu era. Ci. Selain itu, energi spiritual di alam asli Leais sangat melimpah. Para kultivator manusia dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup dan berkembang biak di alam asli Leais dengan bantuan sumber daya ini. Su Fang. Mata Fang bersinar terang. Jika dia tidak membunuh mayat jahat itu, segala jenis keserakahan tidak dapat mengendalikan pikirannya dan dia akan kehilangan kesadarannya di hadapan begitu banyak harta karun. Dunia Realm Spirit tersenyum bangga. Yang mulia Sufang, ini hanya sumber daya tingkat rendah dan menengah di alam asli Leais. Sumber daya tingkat tinggi ada di tiga langit atas. Meskipun sumber dayanya tidak sebanyak ini, jumlahnya seratus kali lebih berharga dan berharga. Saat kamu menjadi penguasa alam asli Leais, segalanya akan menjadi milikmu. Ada harta yang lebih kuat di tiga langit atas. Su Fang terkejut lagi. Realm Spirit mengangkat alis putihnya. Lagi, orang-orang Raizegu adalah penguasa primal chaos. Bagaimana mereka bisa kekurangan sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun? Realm Spirit lalu menghela nafas lagi. Sayangnya, orang-orang Rai segu menentang surga dan menarik hukuman ilahi. Pada saat itu terjadi kekacauan dan kepanikan, dan banyak harta hilang. Kurang dari sepersepuluh dari harta dan sumber daya ini yang tersisa. Jika tidak, kuantitas dan kualitasnya akan lebih mengejutkan lagi. Cukup, ini sudah cukup. Su Fang sangat gembira di dalam hatinya. Ketika dia memotong mayat jahat itu, dia juga memutuskan semua pikiran jahat dan keserakahannya. Bukan karena dia tidak lagi menginginkan harta dan sumber daya, namun hati daunnya tidak terpengaruh oleh keserakahan. Bagaimana mungkin dia tidak senang karena ada begitu banyak harta karun di alam asli Leais? Dao Hart Sufang dengan cepat menjadi tenang. Selanjutnya, tiba waktunya untuk kembali ke dunia manusia. Istana Dewa Surgawi, melakukan. Lebih dari 150 ahli ras asing melayang di udara di atas Royal Heaven Divine Palace. Mereka melihat ke bawah ke istana kerajaan surga ilahi yang berwarna hitam seolah-olah mereka sedang melihat semut. Su Fang, kau mengambil alam asli Leis yang awalnya milikku, menyebabkan aku ditinggalkan oleh nenek moyang ketujuh. Sekarang, aku akan menangkap keluarga dan bawahanmu. Aku tidak akan membunuh mereka. Sebaliknya, aku akan membawa mereka ke orang-orang Tensei. Mari kita lihat apakah Anda akan menyimpannya ketika saatnya tiba. Selama kamu berani memasuki orang Tensei, itu akan menjadi akhirmu. Zou Nuo menatap istana kerajaan surga ilahi dan mengertakkan gigi. Ledakan. Gemuruh. Pertahanan Royal Heaven Divine Palace diaktifkan. Sebuah penghalang kuat menyelimuti Royal Heaven Divine Palace. Jelas sekali, orang-orang di Royal Heaven Divine Palace telah menemukan ahli Dauzu di udara. Suara mendesing. Gelombang. Niat jahat melonjak ke langit dari dalam Royal Heaven Divine Palace. Itu diringkas menjadi gambaran ilusi penguasa suci Siezu di depan banyak ahli. Petik 2. Begitu banyak ahli Dauzu. 3272. Hanya ada sekitar selusin Daozu yang tersisa di seluruh dunia manusia, dan mereka semua adalah ahli umat manusia yang paling kuat. Sekarang, lebih dari 150 Daozu telah muncul di luar Imperial Heaven Divine Palace, dan banyak dari mereka adalah Daozu yang tiada taranya dengan aura immortal. Manusia Bagaimana mungkin penguasa suci Xiezu tidak kaget dan takut ketika dia melihat ahli tak tertandingi yang setingkat dengan ahli puncak umat manusia? Untungnya, bocah nakal Sufang itu datang dengan persiapan. Kalau tidak, Kursi ini akan bermasalah, memikirkan rencana cadangan yang ditinggalkan Su Fang di Istana Surga Kekaisaran, keberanian penguasa suci Siesu meningkat, dan dia menjadi semakin arogan. Penguasa suci Siesu, saya tidak menyangka Anda bisa menjadi seorang Daozu, dan Anda bahkan bergabung dengan Su Fang. Seorang Daozu mengenali penguasa suci Siesu dan berseru, kamu hanyalah seorang Daozu yang baru saja menjadi Daozu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan begitu banyak dari kami? Penguasa suci Siesu, kursi ini mengingatmu. Zou Nuo tiba-tiba teringat bahwa penguasa suci Siezu baru saja menjadi Dauzu di reruntuhan Dewa Masyarakat Raizegu. Saat itu, Zou Nuo mencoba menangkapnya dan membawanya sebagai budak, namun penguasa suci Siezu melarikan diri dengan bersembunyi di dalam api mayat. Zou Nuo memandang penguasa suci Siezu dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan dingin, Penguasa suci Siezu, sepertinya Su Fang meninggalkanmu untuk menjaga istana surga kekaisaran. Kursi ini tidak melihat bahwa kamu adalah manusia, jadi aku tidak ingin membunuhmu. Selama Anda membuka penghalang istana surga kekaisaran dan menangkap keluarga dan bawahan Sufang, kursi ini dapat menyelamatkan nyawa Anda. Orang Tensei, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertingkah angkuh dan perkasa di depan kursi ini. Penguasa suci Siezu terkekeh. Huan. Dia memandang Dauzu dengan jijik dan berkata, kamu punya banyak orang, tapi apa gunanya itu? Kamu tidak akan bisa menembus pertahanan Imperial Heaven Divine Palace dalam waktu singkat. Selama Anda mengulur waktu, Su Fang akan kembali. Saat dia mengaktifkan lampu panjang umur, jiwa kalian semua akan dilucuti dan diubah menjadi minyak lampu. Ekspresi semua ahli Dauzu berubah. Yu. Nuo mencibir dengan jijik, lebih dari seratus Dauzu tidak dapat menembus pertahanan istana kekaisaran surgawi ilahi. Lelucon yang luar biasa. Apa yang ingin dikatakan pada semut jenis ini? Mari kita hancurkan istana kerajaan surgawi terlebih dahulu sebelum hal lain terjadi. Zhou Huan dari orang-orang Tensei, yang berada di sebelah Zhou Nuo, memandang Saint Sovereign Siesu. Kekuatan waktu menyapu Saint Sovereign Siezu dan langsung menghancurkan klon pikiran tersebut. Petik 2. Hancurkan istana kekaisaran surgawi sesegera mungkin. Kalau tidak, saat Su Fang kembali, dia akan mendapat masalah besar. Zhou Huan berteriak, ledakan. Ledakan. 10. Beberapa Daozu melepaskan pikiran mereka dan menyerang penghalang. Dekrit kekaisaran. Istana Dewa Surgawi memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu memancarkan kekuatan surgawi yang cemerlang dan terkondensasi menjadi layar cahaya kemasan. Penghalang istana Kekaisaran Surgawi terhubung dengan Dao Surgawi, dan pertahanannya sungguh menakjubkan. Bahkan ahli puncak Daozu akan membutuhkan lebih dari seribu tahun untuk menerobosnya. Namun, ahli Daozu yang dibawa Zhou Nuo, serta ahli Daozu lainnya dari dua belas ras, tidak sebanding dengan ahli puncak Daozu umat manusia. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa dan kemampuan yang tak tertandingi. Ledakan. Di bawah serangan gabungan lebih dari selusin Daozu, penghalang itu mulai hancur. Namun, dibutuhkan lebih dari satu atau dua hari bagi mereka untuk menerobosnya sepenuhnya. Biarkan kursi ini yang melakukannya. Pemuda dari Emo tiba-tiba berkata, Membelanjakan! Membelanjakan! Suan guang yang bengkok keluar dari tanduk hitam di kepalanya. Ia berputar dan melolong seperti bor berkecepatan tinggi, menembus ruang waktu dan penghalang. Petik 2. Pertahanan Istana Kekaisaran Surgawi Ilahi telah dipatahkan. Banyak dauzu tersenyum dan memandang Istana Kekaisaran Surgawi seolah-olah itu adalah sekelompok binatang buas yang sedang melihat mangsanya. Meskipun, meskipun Su Fang tidak berada di dunia manusia, mereka masih gelisah dan tidak berani menunda terlalu lama. Sekarang setelah penghalang itu akhirnya rusak, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Saat mereka hendak menyerbu ke Istana Kekaisaran Surgawi melalui celah penghalang, sebuah pemikiran dari Saint Sovereign Sie tiba-tiba muncul. Tuanku, mohon tunggu. Yang ini bersedia menangkap semua kerabat dan bawahan Su Fang dan menawarkannya kepada Anda, sehingga Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Kali ini, Saint Sovereign Sie tiba-tiba menjadi patuh. Zou Nuo. Zou Nuo mencibir dengan nada menghina. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Santo Sovereign Siezu mengangguk berulang kali. Ya, ya, ya. Orang rendahan ini tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati itu. Sekarang setelah aku melihat peti mati itu, aku menyesalinya. Tolong beri kesempatan pada orang rendahan ini. Pergilah. Aku memberimu waktu 15 menit. Kesabaranku terbatas, kata Zou Nuo dengan anggun. Terima kasih banyak, pangeran muda. sein Sovereign Siezu membungku berulang kali dan kemudian sosok yang terbentuk oleh pikirannya kembali ke istana kekaisaran surgawi. Pendengaran. Celah pada penghalang cahaya kuning dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula. Satu. Waktu yang setara dengan sebatang dupa telah berlalu dalam sekejap mata, namun penguasa suci Siesu masih belum muncul. Jelas sekali, dia telah ditipu oleh Saint Sovereign Siesu. Zou Nuo. Zou Nuo mengertakkan gigi. Saint Sovereign Siesu, beraninya kamu menipu tuan ini. Tuan ini akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sambil berteriak Para ahli Daozu menyerang lagi. Dalam waktu kurang dari satu jam, penghalang itu kembali ditembus. Semuanya, harap tunggu. Pikiran Santo Sovereign Siezu muncul lagi. Ketika Su Fang meninggalkan Istana Kekaisaran Surgawi, dia meninggalkan rencana cadangan yang kuat. Jika kamu memasuki Istana Kekaisaran Surgawi sekarang, kamu akan mendekati kematian. Badut, mati. Zhou Huan, ahli Tensei, sangat marah. Dia menyerang tanpa ragu-ragu dan menghapus pikiran Saint Sovereign Siezu. Dari. Tawa puas Saint Sovereign Siezu datang dari dalam penghalang. Tuan ini tidak ingin menyinggung orang-orang Tensei dan dua belas ras, jadi saya tidak ingin Anda mati di sini. Itu sebabnya saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Jika ada di antara Anda yang berani melangkah ke dalam penghalang, Anda akan melakukannya mati. Jangan salahkan Tuan ini karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Sungguh gertakan, selain Sufang, siapa lagi umat manusia yang dapat memblokir serangan Tuan ini? Zhou Nuo berkata dengan suara tinggi. Zhou Huan segera memimpin selusin Dauzu orang Tensei ke penghalang yang rusak. Ledakan. Petir yang cepat dan dahsyat menyambar dari celah penghalang. Ruh. Itu juga merupakan hukuman surgawi. Petir itu mengandung kebenaran dan kekuatan merusak dari dao surgawi yang menakutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Zou Huan dan selusin dao zu orang Tensei. Ledakan. Disusul dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Zou Huan. Huan dikirim terbang. Di bawah kekuatan destruktif, tubuh fisiknya berubah menjadi abu lapis demi lapis. Petik 2. Benar-benar ada ahli tak tertandingi yang tersembunyi di dalam istana kekaisaran surgawi. Terlebih lagi, ia adalah seorang ahli yang kuat yang telah menguasai teknik hebat petir. Huan kaget dan marah, kekuatan waktu terus keluar dari tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil menyelesaikan kebenaran dan kekuatan petir. Namun, dia masih mengalami luka serius. Dazhu selusin orang Tensei lainnya tidak seberuntung itu. Tiga di antaranya langsung berubah menjadi abu, bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas. Yang lainnya juga terluka parah dan terlempar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat raksasa menakutkan setinggi 80 ribu kaki melangkah keluar dari celah penghalang. Itu seperti empat pilar yang menopang langit. Tubuh mereka memancarkan aura destruktif yang mengerikan dari seni petir, memaksa Daozu mundur. Mereka adalah boneka perang dewa petir yang ditinggalkan Su Fang di Istana Kekaisaran Surgawi. Kali ini, empat dari mereka muncul. Yang paling kuat masih berada di Istana Kekaisaran Surgawi. Pakar dari orang Rai Segu. Semua ahli Daozu menghirup udara dingin. Tubuh mereka gemetar. Mereka bukanlah ahli hidup masyarakat Raisegu. Mereka adalah empat boneka. Kami memiliki begitu banyak ahli dausu. Kita bisa membunuh mereka. Zhou Huan yang terluka parah mengertakkan gigi dan berteriak. Para ahli dausu mulai ragu. Terutama para ahli dausu yang direkrut oleh Zhou Nuo. Mereka ada di sini demi uang dan tentu saja tidak ingin kehilangan nyawa demi uang. Tanpa menunggu ahli dausu menyerang, keempat boneka perang dewa petir menyerang ahli dausu. Garis-garis seni petir yang mengandung dao tertinggi dari dao surgawi yang dapat menghancurkan segala sesuatu diledakkan ke arah para ahli daosu. Pertama. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di luar istana kekaisaran surgawi. Petir. Boneka perang dewa petir menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Awalnya mereka hanyalah boneka dan tidak kenal takut. Tubuh fisik mereka bisa dikatakan abadi. Seni petir yang mereka gunakan sangat mengejutkan, mendominasi, dan tak terhentikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ahli dauzu dibunuh oleh boneka perang dewa petir. Namun kekuatan leluhur dau alien ini memang luar biasa. Ditambah dengan jumlah mereka yang begitu banyak, setelah menahan serangan sengit dari empat boneka perang dewa petir, mereka dengan cepat menstabilkan diri dan mengepung keempat boneka perang dewa petir. Boneka perang dewa petir mulai melemah. Hanya saat ini suara mendesing. Astaga! Pakar manusia dauzu merobek udara. Petik 2. Jangan biarkan keluarga sufang jatuh ke tangan para ahli dauzu ini. Hentikan mereka. Suan Daozu, Ibu Kegelapan Dausu, Tian Su, dan para ahli lainnya dari platform amanat surga bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu setelah mendengar teriakan Dong Suan Daozu. Tidak. Beberapa manusia ahli Daozu yang tiba di alam kekaisaran surgawi bersembunyi di kehampaan dan tidak berani menunjukkan wajah mereka ketika mereka melihat begitu banyak ahli. Zhou. Zhou Nuo memerintahkan para ahli yang telah direkrutnya, Pergilah, bunuhlah jalanmu ke istana kekaisaran surgawi dan tangkap keluarga serta bawahan Su Fang, apapun yang terjadi. Ikuti aku. Zhou Huan yang sudah terluka parah juga menyerbu ke dalam penghalang yang hancur di luar istana Kekaisaran Surgawi. 2. Selusin father luar yang direkrut Zhou Nuo juga mengikuti Zhou Huan. Zhou Tidak lama setelah Huan dan ahli Daozu lainnya memasuki istana Kekaisaran Surgawi, teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam. Zhou Nuo mendengar suara Zhou Huan di antara jeritan dan tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Hatinya tenggelam, apa yang sedang terjadi? Gelombang Zhou. Jiwa Huan tiba-tiba muncul dan mengirimkan pesan kepada Zhou Nuo. Ada boneka kuat lainnya, kita telah ditipu. Ekspresi Zhou Nuo langsung berubah. Dia bertanya-tanya apakah Su Fang telah memasang jebakan untuknya. Astaga! Astaga! Satu! Banyak ahli Daozu berteleportasi dengan ekspresi panik. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Suara mendesing. Gelombang satu. Sebuah telapak tangan besar terbentang dari istana kekaisaran surgawi. Telapak. Petir melonjak di dalam hati secepat kilat saat menyambar salah satu ahli Daozu. Satu. Guntur bergemuruh, dan ahli Daozu itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum menjadi abu di telapak tangan. Ketat. Kemudian, raksasa dari orang-orang Rai Segu menyerbu keluar dari kedalaman istana kekaisaran surgawi. Banyak sekali. 3273. Boneka perang Dewa Petir sepanjang 10000 zang melompat ke udara. Retakan melambai. Dengan tangannya, dia melepaskan petir yang cepat dan keras yang berisi kekuatan hukuman Dao surgawi. Daozu lainnya terbunuh dan berubah menjadi abu. Dong Xuan Daozu dan Daozu lainnya dari klan manusia bersorak. Kerumunan. Banyak ahli ras alien mulai panik, dan pikiran untuk mundur mulai muncul di hati mereka. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, makhluk non-manusia dapat sepenuhnya menekan umat manusia. Namun, lima boneka perang Dewa Petir Su Fang tidak hanya kuat, tetapi mereka juga tidak tahu apa itu kematian. Itu. Dari Daozu yang direkrut oleh Zhou Nuo, siapa di antara mereka yang rela mempertaruhkan nyawa demi uang Zhou Nuo? Untuk sementara waktu, sisi manusia berada di atas angin. Tiba-tiba gelombang. Siluet muncul dari kehampaan satu demi satu. Itu adalah 30 ahli Daozu lainnya. Petik 2. Itu adalah ahli dari klan Qian Yuan. Zhou Nuo sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bala bantuan sekuat itu akan tiba. 30 ahli tersebut berasal dari klan Qian Yuan. Menuntut. Bagaimana mungkin klan Qian Yuan tidak membalas dendam pada puncak Qian Yuan dan menyebabkan cabang Li Huo klan Qian Yuan menderita kerugian besar? Saat itulah para ahli ras asal surga tiba di Istana Kerajaan Surga, tepat pada waktunya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Petik 2. Dimanakah Sufang menarik begitu banyak musuh yang kuat? Hati Dong Xuan Daozu dan Daozu klan manusia lainnya segera tenggelam ke dasar. Untuk Daozu, pemimpin klan Qian Yuan, memisahkan tangannya dan berubah menjadi trigram emas yang muncul di atas kepala boneka perang Dewa Petir. Boneka perang Dewa Petir segera dibelenggu, tidak mampu bergerak satu inci pun, apalagi melakukan kemampuan ilahi apapun. Ketat. Kemudian, dua tokoh dikdaya dari klan Qian Yuan menyerang pada saat yang sama dan menyegel boneka perang Dewa Petir. Pembangkit tenaga listrik lain dari klan Qian Yuan mengaktifkan token dengan heksagram emas di atasnya dan mengarahkannya ke boneka perang Dewa Petir. Itu. Kekosongan di sekitar boneka perang Dewa Petir tiba-tiba runtuh, dan arus ruang waktu menyembur keluar, menelan boneka perang Dewa Petir, dan kemudian menelannya ke dalam ruang waktu yang kacau. Ledakan, ledakan. Para ahli lain dari Heaven Origin Rache menyerang pada saat yang sama. Para ahli yang direkrut oleh 12 ras dan Zonuo juga menyerang, menahan tiga boneka perang dewa petir yang tersisa. Orang tua terkemuka itu mengalihkan pandangan dinginnya ke daul leluhur ras manusia dan istana kerajaan surga ilahi. Segera setelah itu, dia berteriak dengan nada mendominasi, Su Fang sudah mati. Kalian semua semut dari ras manusia akan musnah. Bunuh semua ras manusia, jangan biarkan satu pun semut hidup. Apa, Su Fang sudah mati? Entah itu Zou Nuo, ahli yang dia rekrut, ahli dari dua belas klan, atau ahli manusia, semua orang tercengang dan memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Yu, Pikiran Zou Nuo meledak, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia dengan paksa menekan keterkejutan dan ekstasi di dalam hatinya dan buru-buru bertanya, Tuan Qian Fang, saya Zou Nuo dari orang Tensei. Apakah Su Fang benar-benar mati? Su Fang, orang gila itu, sangat berani. Dia benar-benar menyelinap ke puncak asal surga kita. Meskipun dia membunuh beberapa anggota klan kita, pada akhirnya dia tetap dibunuh oleh ahli kita. Orang tua bernama Qian Fang dari Heaven Origin Race menunjukkan aura yang mendominasi saat dia berbicara dengan Bangga. Su Fang. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Su Fang telah membunuh banyak ahli ras asal surga di puncak asal surga. Juga, dia tidak mengatakan bahwa Su Fang menjadi gila karena niat membunuh dan niat bertarung. Sebaliknya, dia mengklaim bahwa dia telah dibunuh oleh para ahli dari ras asal surga untuk menyelamatkan muka ras asal surga. Menurut ras asal surga yang abadi, Su Fang pasti sudah mati. Adapun bagaimana dia meninggal, siapa yang peduli tentang itu? Petik 2. Su Fang sudah mati. Hahaha. Zou Nuo tidak bisa menahan tawa, melampiaskan kesuraman dan kebencian di hatinya sejak kegagalannya. Dia bahkan mulai membayangkan. Yu. Itulah sebabnya dia tidak dibunuh oleh alam asli Lei Ze setelah gagal dalam ujian surga tingkat kelima. Karena Su Fang telah meninggal maka alam asli Lei Ze menyelamatkan nyawanya. Mungkin, dia akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ujian dari alam asli Lei Ze. Sekarang, Su Fang akhirnya mati. Terlalu sombong, dia berpikir bahwa dia adalah ahli alam abadi dan berani membunuh jalannya ke puncak asal surga dari ras asal surga. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri karena mencari kematian. Daozu yang lain juga menghela nafas lega. Mereka sangat bahagia. Itu tidak mungkin. Bagaimana Su Fang bisa mati? Suan Daozu, Ibu Dauzu Gelap, dan Daozu manusia lainnya langsung merasakan bahwa langit telah runtuh. Su Fang adalah harapan umat manusia. Harapan apa yang dimiliki umat manusia setelah kematiannya? Petik 2. Sepertinya Dao Surgawi ingin menghancurkan umat manusia. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sai, beberapa manusia Daozu menghela nafas, hati mereka dipenuhi dengan pesimisme dan keputusasaan. Itu. Beberapa leluhur Dao manusia yang bersembunyi di kegelapan terkejut dan ketakutan. Kata-kata ahli ras asal surga, Qian Fang, dikirim ke istana ilahi asal surga. Minum. Di sana, minum. Semua orang di Istana Ilahi Asal Surga, termasuk Su Yao Tian, Suan Yintian, dan anggota keluarga lainnya, Bailin, King Yu, Luo, dan teman-teman lainnya, semuanya tercengang. Ini. Saat berikutnya, langit runtuh dan bumi retak. Yang Mulia siezu bersembunyi di Istana Ilahi Asal Surga, gemetar ketakutan. Sudah berakhir, sudah berakhir sekarang. Awalnya aku berencana untuk mengikuti bocah nakal Su Fang itu dan menjalani kehidupan yang baik. Sekarang, bocah itu ternyata adalah hantu berumur pendek. Aku juga telah menyinggung orang-orang Tensei dan dua belas ras. Apa haruskah aku melakukannya sekarang? Zou Nuo mengeluarkan raungan mematikan. Su Fang mungkin sudah mati, tapi keluarga, teman, bawahannya, dan siapapun yang berhubungan dengan Su Fang tidak boleh dilepaskan. Dauzu puncak dari ras lalat capung mencibir dan berkata, Su Fang membunuh begitu banyak ahli ras kita. Tidak cukup hanya membunuh rakyatnya. Seluruh umat manusia harus mati. Qian Fang berkata dengan acuh tak acuh, Perintah para ahli alam abadi kita adalah untuk tidak membiarkan seekor semut pun di dunia manusia pergi. Masing-masing kekuatan lebih kejam dibandingkan yang lain. Saat ini, mereka melihat seluruh umat manusia sebagai domba yang menunggu untuk disembelih. Umat manusia bukanlah seekor semut yang bisa kamu sembelih. Bahkan jika Sufang benar-benar mati, masih ada ahli dari umat manusia. Bahkan jika kami bertarung sampai saat terakhir, kami tidak akan membiarkanmu mengambil satu langkah pun ke dalam ras manusia. Istana Ilahi Asal Surga. Suan Daozu berkata dengan tegas. Dia melintas dan berdiri di depan istana ilahi asal surga. Petik 2. Saya sudah lama ingin mengikuti bajingan tua sisuan itu. Ini adalah kesempatan bagus. Ikut sertakan saya. Ibu Dauzu dari dunia gelap berkata dengan lemah. Dia juga berteleportasi dan berdiri di samping Dong Suan Dauzu. Petik 2. Saya mengembangkan dao besar takdir dan terhubung dengan nasib umat manusia. Saat umat manusia bangkit, saya akan menjadi kuat. Ketika umat manusia jatuh, saya tidak akan bisa lolos dari kematian. Daripada itu, aku lebih baik mati dengan keras. Tiansu, ahli dari tahap takdir surga, berteriak dan berteleportasi juga. Memadamkan. Memadamkan. Ada lima dauzu manusia lainnya, Beisuan Dauzu, Leluhur Dharma Musim Semi Kuning, Tian Dauzu, dan dua pembudidaya nakal lainnya. Mereka semua bertekad dan berdiri bersama Dong Suan Dauzu dan yang lainnya. Ada juga tiga dauzu yang ragu-ragu. Mereka ingin mengambil risiko dan melarikan diri. Petik 2. Lupakan. Sesosok muncul dari istana ilahi asal surga dan muncul di samping Dong Suan Dauzu. Timur. Daozu mengangkat alisnya. Penguasa Suci Siezu, kamu bukan manusia. Kamu bisa pergi sekarang. Petapa Suci Siezu terkekeh. Jika bukan karena bocah Sufang itu, aku masih akan terjebak di gua es wilayah Suci Jiwa Es. Dia menyerahkan istana surga kekaisaran kepadaku sebelum dia pergi, jadi aku tidak bisa melarikan diri begitu saja seperti itu. Itu, ayo bertarung sampai mati. Sua, memadamkan. Penggarap terbang keluar dari istana ilahi asal surga. Untuk pemimpinnya ternyata adalah seorang kultivator parubaya di alam Daolord. Di sampingnya ada beberapa kultivator tingkat rendah dan iblis besar. Di depan dao leluhur, mereka bahkan bukan semut. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap sebagai debu. Di belakang mereka ada puluhan juta petani. Pada saat ini, hampir semua bawahan sufang telah keluar dari istana ilahi asal surga. Melihat pria parubaya itu, ekspresi Dong Xuan Daozu berubah. Su Yao Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Kembali. Pria parubaya itu adalah ayah sufang Su Yao Tian. Di sekelilingnya ada semua kerabat dan teman sufang Terlepas dari mereka yang belum mencapai Dao Realm dan tidak dapat menahan belenggu alam ilahi Jiuxuan, semua orang telah keluar. Su Yao Tian mengelus jenggotnya dan tersenyum. Aku tidak terlalu sukses dalam hidupku, tapi aku melahirkan seorang putra yang baik, Su Fang. Dari dunia kecil hingga sekarang, saya mengandalkan perlindungan anak saya. Sekarang setelah putra saya tiada, sebagai ayahnya, tentu saja saya harus berdiri. Biarpun aku mati, aku tidak akan mempermalukan anakku. Kakak Su, Dauzu dan manusia Dauzu lainnya semuanya terkejut kesedihan dan kemarahan melonjak dari hati mereka. Su Zen berkata dengan dingin, saya adalah rekan Dao Su Fang. Jika dia mati, saya juga tidak ingin hidup. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh musuh saya, saya akan menemaninya dalam kematian. Di antara teman-teman Su Fang, tidak ada pengecut. Bukankah itu hanya kematian? Apa yang perlu ditakutkan? Luo berteriak dengan dingin. Semangat heroik menghadapi kematian tak tergoyahkan muncul di hatinya. King. Feder melanjutkan dengan teriakan yang mendominasi. Saya awalnya hanyalah seorang goblin besar di dunia kecil tingkat rendah. Untuk dapat berpindah dari dunia kecil ke dunia besar, dari dunia besar ke banyak sekali dunia, dan kemudian melampaui alam semesta tingkat rendah dan melihat kemuliaan alam ilahi Jiuxuan, bahkan jika aku mati, itu akan sia-sia. Sayang sekali saya tidak bisa membunuh beberapa dausu. Sekalipun aku hanya bisa memotong sehelai rambut dausu, aku akan mati tanpa penyesalan, keluh bailing. Dia sama sekali tidak merasa takut akan kematian. Zou Nuo mencibir dengan nada menghina, sekelompok semut. Kamu hampir mati, namun kamu masih bersikeras mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan ketika aku menginjak kepalamu dan kamu gemetar dan memohon belas kasihan. Di bawah kakiku, aku akan menekan kalian semua. Tiga manusia dauzu yang masih ragu-ragu tidak lagi ragu-ragu. Mereka berbalik dan melarikan diri. Ya Tuhan! Zi gelombang kian gelombang. Para ahli ras Yuan sudah memperkirakan hal ini. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk menutup ruang waktu. Kemudian, kelima dauzu bergabung dan membunuh ketiga manusia dauzu. Ledakan! Ledakan, ledakan. Lebih dari seratus dauzu dari ras non-manusia menyerang Dong Xuan dauzu dan yang lainnya. Lima boneka perang dewa petir yang ditinggalkan Su Fang di Royal Heaven Divine Palace ditahan oleh para ahli ras Qian Yuan atau diasingkan ke Primal Chaos. Mereka tidak bisa berguna sekarang. Daozu manusia dan penguasa suci Siezu yang tersisa berjumlah delapan, sedangkan ras non-manusia berjumlah lebih dari seratus. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Tunggu. 3274. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qian Fang mencibir dengan jijik. Suan. Ia berteriak dengan dingin, biarkan mereka hidup sekarang. Klanku akan mengeksekusi ahli manusia dan keluarga Su Fang ini di depan umum. Kami akan membiarkan semua ras di Primal Chaos mengetahui konsekuensi dari menyinggung klan Qian Yuan. Membunuh. Dong Suan Zhu meraung dengan tegas. Jutaan pikiran diringkas menjadi pola yin yang yang besar, yang berubah menjadi layar cahaya di depannya. Ledakan. 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 Meskipun Dong Xuan Dauzu telah menangkap jejak kekuatan abadi, pertahanannya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari begitu banyak ahli. Layar cahaya yang dibentuk oleh pola yin yang hancur seketika. Begitu pertahanannya dipatahkan, Dong Xuan Dauzu terluka parah oleh tiga alien Daozu. Surga. Susu melepaskan laba-laba dan melakukan kemampuan ilahi tertinggi dari dao besar takdir, tapi itu tidak berguna. Seorang ahli Qian Yuan melakukan ramalan pada laba-laba, yang bergabung dengan dao surgawi dan menyegelnya dengan kekuatan dao surgawi. Tubuh Tian Su juga hancur. Lukanya bahkan lebih serius daripada luka Dong Xuan Kiri. Manusia Daozu di bawah dibelenggu atau terluka parah. Hanya penguasa suci Xiezu yang tidak terluka karena ia memiliki tubuh abadi dan cukup cerdik untuk bersembunyi di belakang. Ini adalah akibat dari ketidakinginan para ahli klan Qian Yuan untuk membunuh mereka. Jika tidak, semua keluarga manusia Daozu dan Su Fang serta bawahannya akan terbunuh. Para pembudidaya manusia di bawah Daozu seperti ayam lemah yang menunggu untuk disembelih di depan Daozu. Mereka terbelenggu di dunia yang diciptakan oleh ramalan ahli klan Qian Yuan, Qian Fang. Petik 2. Manusia adalah sekelompok semut. Hak apa yang Anda miliki untuk hidup di primal chaos? Ingat, jika Anda bereinkarnasi, jangan memiliki karma apapun dengan Su Fang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib semut. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Aku akan menggunakan darah dan jiwamu sebagai pengorbanan untuk anggota klan yang dibunuh oleh Su Fang. Suara Qian Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bisa membunuh semua orang hanya dengan pikirannya. Petik 2. Dosa surga bisa diampuni, tapi dosa yang dilakukan sendiri adalah yang paling berat untuk ditanggung. Suara tenang yang sedingin dan tanpa emosi seperti dao surgawi datang dari kehampaan. Ping! Suara tenangnya seperti petir yang meledak di benak para ahli klan Qian Yuan, Zhou Nuo, dan semua pembudidaya ras manusia. Itu karena pemilik suara itu adalah harapan umat manusia dan juga mimpi buruk bagi ras asing yang kuat. Juga, hanya ahli Daozu dari 12 klan yang hanya mendengar rumor tentang Su Fang dan belum pernah melihat kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa orang bodoh tidak memiliki rasa takut, sehingga tidak satupun dari mereka bereaksi banyak. Kalian semua, mati. Kekejaman dan kegilaan melintas di mata Qian Fang. Dengan berpikir, dia ingin membunuh semua manusia kultivator. Itu dia. Saya tidak tahu. Sebuah batu berbentuk persegi yang tingginya sekitar 300 meter tiba-tiba muncul di atas trigram seperti segel besar. Sebuah tanda emas muncul di dasar batu, meletus dengan prinsip-prinsip dao surgawi tertinggi dan kekuatan kuat yang dapat menghilangkan kemampuan seorang kultivator. Engah. Gelombang. Kekuatan ramalan Qian Fang segera menghilang, dan meledak seperti gelembung. Ping. Sesosok keluar dari kehampaan. Ping. Sosoknya tidak terlalu tinggi, tapi itu membuat orang merasa tak terduga seperti Dao Surgawi. Rasa hormat yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hati mereka yang tak terkendali. Mereka. Fang akhirnya kembali dari alam asli Leais. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Qian Fang tercengang. Para ahli klan Qian Yuan semuanya berubah menjadi patung es. Qian, Pakar alam abadi dari klan Yuan mengatakan bahwa Su Fang telah memasuki kondisi gila dan pada akhirnya akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Sekarang, namun, Su Fang telah muncul di depan mata mereka dalam keadaan hidup dan sehat. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Ini. Beberapa ahli klan Qian Yuan telah menyaksikan pembantaian Su Fang di puncak Qian Yuan. Sekarang mereka menghadapi Su Fang lagi, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Petik 2. Su Fang, kamu belum mati. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Zhou Nuo terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan giginya. Itu bukan sekadar kebahagiaan kosong. Su Fang masih hidup, yang berarti dia tidak bisa lepas dari kematian. Itu hanya masalah waktu saja. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Petik 2. Tahanan. Su Fang, adik laki-laki Yao Tian, Dong Suandaozu, Su Wanzen, dan yang lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Semua keputusasaan yang mereka rasakan sebelumnya lenyap seketika. Mereka. Fang Seng Wang menyapu semua orang. Dia melihat Dong Xuan Dao Su, Tian Su, dan Bunda Dao Su kegelapan yang terluka parah dan yang lainnya. Kemudian, dia memandang ayahnya, Su Yao Tian, dan kerabat, teman, serta bawahannya yang lain. Jika dia datang beberapa saat kemudian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun hati Dao Su Fang telah mencapai tingkat ketidakpedulian besar dan tetap tidak terganggu, cara dia memandang pakar ras lainnya sedingin es. Kemudian, dia berkata dengan suara acuh tak acuh yang terdengar seperti hukuman surgawi, bagaimana kamu memilih untuk mati? Manusia gila, kamu bukan ahli alam abadi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depan begitu banyak ahli dausu. Aku sudah lama mendengar namamu. Saya tidak percaya manusia kultivator seperti Anda dapat menentang surga. Pakar puncak Daozu dari klan Myfly berteriak dengan dominan. Dia berubah menjadi tubuh aslinya, yaitu seekor semut hitam besar yang panjangnya ribuan kaki. Dia menggigit Su Fang dengan keras dari jauh. Mereka. Kekosongan di sekitar Su Fang langsung hancur. Pakar klan Myfly akan mencabik-cabiknya bersama Su Fang. Kalau begitu aku, Su Fang, akan membuatmu percaya bahwa meskipun aku bukan ahli alam abadi, membunuhmu semudah membunuh ayam. Su Fang tersenyum santai. Dia melambaikan tangannya dan bendera pertempuran muncul. Itu adalah bendera pertempuran tertinggi. Hula. Niat membunuh dan niat bertarung yang mengerikan tersapu dari bendera pertempuran. Zou. Kekosongan yang hancur terkoyak oleh bendera pertempuran seperti kain lap. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan itu hilang. Itu. Pakar klan Myfly tidak punya tempat untuk lari. Dia langsung diselimuti oleh kekuatan suci bendera pertempuran tertinggi. Dao hartnya hancur, dan asal mula jiwanya terhapus oleh keinginan yang kuat. Darah dan ki di tubuhnya muncrat dan diserap oleh bendera pertempuran. Melambai. Dalam sekejap mata, leluhur dao yang kuat yang kekuatannya mendekati batas leluhur dao tingkat ke-9 dibunuh oleh bendera pertempuran Sufang. Banyak sekali. Pakar Daozu dari klan lain merasa ngeri. Terutama para ahli Daozu dari klan asal surga. Kekuatan Sufang beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di puncak asal surga. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mempersulit seekor semut pun untuk bertahan hidup di dunia manusia. Su Fang memandang dengan tenang ke ahli klan asal surga, Qian Fang. Qian Fang. Sosok Qian Fang bergetar. Dia tanpa sadar mundur. Di bawah keagungan Su Fang, dia tidak berani menghadapi Su Fang. Setiap ahli Daozu memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka jelas terintimidasi oleh kekuatan Supreme Battle Flag. Ada begitu banyak ahli Daozu. Kita bisa melelahkannya sampai mati. Ayo serang bersama. Zou Nuo meraung dengan marah. Benar, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bergandengan tangan dan bertarung. Qian Fang mengertakkan gigi dan berteriak. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung mempertaruhkan nyawa. Petik 2. Bahkan ahli alam abadi tidak bisa membunuh kita semua. Apakah manusia itu benar-benar menantang surga sehingga seorang ahli Dauzu dapat memiliki kekuatan alam abadi? Ayo bergandengan tangan dan bunuh Sufang. Seorang ahli Daozu dari klan darah Jia meraung liar. Dia menampilkan kekuatan ilahi klan darah Jia yang tak tertandingi, teknik kupu-kupu pembekuan darah, dan menyerang Su Fang. Lainnya, pakar Daozu dari 12 klan dan klan asal surga juga menyadari bahwa satu-satunya cara sekarang adalah melawan Su Fang sampai mati. Mereka semua menggunakan kekuatan suci mereka yang paling kuat dan mengaktifkan Suan Bao untuk menyerang Su Fang dan para pembudidaya manusia lainnya. Zhou Nuo Saat pembangkit tenaga listrik ras asing yang direkrut oleh Zhou Nuo ragu-ragu apakah mereka harus menyerang atau tidak, Zhou Nuo tiba-tiba mengirimkan rasa ilahi kepada mereka. Suruh Ras Kian Yuan dan kelompok besar dari 12 ras menahan Su Fang. Ayo pergi. Dia telah membawa total 100 dauzu bersamanya ke dunia manusia. Namun, saat ini, ras abadi telah menderita banyak korban jiwa. Zhou Huan hanya tersisa jiwanya. Pakar ras asing lain yang dia rekrut sebagian besar adalah kru yang beraneka ragam. Apalagi mereka tidak bersatu, Su Fang memperkirakan mereka akan melarikan diri dalam kekacauan begitu mereka menghadapinya. Sekarang. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Setelah dengan cepat melarikan diri dari alam surga-surga kekaisaran, Zono segera mengeluarkan Suan Bao dan memasuki ruang internal Suan Bao bersama para ahli lainnya. Dia kemudian mengaktifkan Suan Bao dan terbang. Tidak. Dia tidak meninggalkan dunia manusia. Sebaliknya, dia langsung menuju alam ilahi mistik barat. Dia tidak melarikan diri dari Imperial Heaven Divine Palace untuk menyelamatkan hidupnya. Dia punya rencana yang lebih besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang. Avatar Fang Citian melepaskan sebuah rune besar yang membentuk rune emas. Itu membentuk penghalang besar yang menyelimuti para pembudidaya manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Spanduk pertempuran tertinggi berkibar di atas kepala Su Fang meskipun tidak ada angin. Kekuatan ilahi menyelimuti sekeliling dan langsung berubah menjadi ruang pembantaian. Hal ini menyebabkan banyak leluhur Dao asing merasa seolah-olah mereka terjebak di medan perang pembantaian. Mereka terbelenggu dan tidak mampu membebaskan diri. Hati Dao mereka terguncang dan keinginan mereka terguncang. Ini, ini adalah kemampuan kuat dari Supreme Battle Banner. Aura yang dilepaskannya bisa menciptakan ruang waktu pembantaian yang membelenggu para ahli dan menjerumuskan musuh-musuh mereka ke dalam medan pembantaian. Membunuh. 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 Satu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat mereka mengeluarkan raungan pembunuhan. Mereka keluar dari panji perang seolah-olah mereka adalah dewa kematian. Spanduk pertempuran tertinggi telah menyerap darah, niat bertempur, dan niat membunuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu kemudian diaktifkan oleh mayat jahat Sufang dan diubah menjadi kehendak para dewa kematian. 5. Lebih dari 10 Daozu asing langsung tenggelam oleh bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Meskipun kehendak para dewa kematian tidak dapat berbuat apa-apa terhadap para ahli Daozu, mereka mampu membuat mereka sibuk dan mempersulit mereka untuk bergabung dan menyerang Sufang. Petik 2. Matilah kalian semua. Avatar Sufang yang lain memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Masing-masing dari mereka melepaskan mistik mereka yang paling kuat dan menyerang ahli Daozu asing dengan marah, menuai nyawa mereka satu persatu. Ini. Avatar panjang umur adalah yang paling menakutkan. Meskipun Su Fang tidak mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, dengan bantuan panji pertempuran tertinggi, api menari dan api padam. Mereka menyapu esensi jiwa ahli Daozu asing dan segera mengeluarkannya. Tubuh fisik Su Fang juga mengaktifkan tanaman merambat raja darah penusuk surga. Mereka melewati para ahli Daozu dan menembus tubuh para ahli Daozu biasa. Itu. Su Fang juga melepaskan laba-laba itu. Bersama dengan avatar nasib ungu, mereka dengan heboh melahap kekayaan para ahli Daozu asing dan membawa kemalangan yang tak ada habisnya. 3275 di bawah naungan kekuatan suci bendera pertempuran tertinggi, jeritan dan ledakan terdengar satu demi satu. Itu sepuluh kali lebih tragis dari pertempuran sebelumnya. Mereka. Setelah memotong tiga mayat, kondisi pikiran Fang Zhengzi telah melampaui, dan kekuatan-kekuatan supernya telah meningkat pesat. Kekuatannya secara keseluruhan juga meningkat, dan dia sekarang memiliki 99 kekuatan tertinggi Dao Su. Su Ping. Selain kekuatan suci bendera pertempuran tertinggi, ia tidak hanya dapat menekan musuh yang kuat, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh Dharma Su Fang dan jiwa pertempuran Dewa Petir. Hasilnya, kekuatan Su Fang secara keseluruhan meningkat beberapa tingkat. Karena itu, seluruh situasi tampak condong ke satu sisi. Su Ping. Betapa mengejutkannya bahwa satu orang bisa melawan lebih dari 50 Dauzu dari suku alien, dan dia menghancurkan mereka semua. Timur. Dauzu dan yang lainnya berada di dalam domain terikat. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka semua kaget dan berseru. Kesempatan apa yang diperoleh Su Fang setelah meninggalkan dunia manusia? Bagaimana kekuatannya menjadi begitu mengejutkan? Kekuatan Su Fang saat ini mungkin sebanding dengan ahli alam abadi. Bagus, bagus, semakin kuat Su Fang, semakin besar harapan yang dimiliki klan manusia. Di masa depan, dia pasti akan memimpin klan manusia untuk berdiri dengan bangga di antara segudang ras di kekacauan. Para ahli Daozu berdiskusi secara diam-diam dan semuanya sangat bersemangat. Su Ping Yautian dan yang lainnya, serta Big Goblin, tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Petik 2. Fang tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatannya juga menjadi sangat mengejutkan. Untungnya, saya tidak melarikan diri. Kalau tidak, dengan temperamen anak itu, saya tidak akan bersenang-senang di masa depan. Santo Gutierrez diam-diam bersukacita, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pembunuhan besar-besaran itu berlangsung selama enam jam lebih dari 40 Daozu biasa semuanya dibunuh oleh Su Fang dan jiwa mereka dibelenggu oleh lampu panjang umur. Di ruang waktu pembantaian, hanya tersisa 12 ahli puncak Daozu. Ruang waktu di sekitarnya dibelenggu oleh bendera pertempuran tertinggi, sehingga ahli Daozu yang tersisa tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mematahkan belenggu harta karun surgawi primordial, Su Fang tidak akan memberi mereka kesempatan. Tubuh asli Su Fang tiba-tiba muncul di depan ahli klan Qian Yuan. Qian Fang, yang sedang bertarung dengan boneka perang dewa petir yang sangat besar. Su Ping. Dia menoleh ke Qian Fang. Su Fang berkata dengan dingin, kamu baru saja mengatakan kamu ingin membunuh semua manusia, bahkan seekor semut pun tidak. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan sekarang. Fang Zheng bertarung dengan boneka perang dewa petir terkuat dan sepenuhnya ditekan oleh boneka perang tersebut. Mereka. Jika aku melepaskanmu, akankah klan Qian Yuan melepaskanku, Su Fang, dan umat manusia pergi? Su Fang tersenyum tipis saat dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin. Itu seperti sepuluh ribu ular menari bersama saat menyerang Qian Fang. Pakar klan Qian Yuan. Dipengaruhi oleh bendera pertempuran tertinggi, tubuh Qian Fang menjadi lesu. Dia harus membakar pikirannya untuk berteleportasi menjauh dari serangan Heaven Piercing Blood King Fin. Tetapi, tanpa diduga, boneka perang dewa petir melompat dari samping dan melancarkan sambaran petir yang merusak ke tubuh Qian Fang. Tubuh Qian Fang langsung hancur. Asal usul Jiwa Qian Fang berhasil lolos dari malapetaka, namun terjerat oleh cahaya api yang menyapu. Petik 2. Su Fang, meskipun aku mati, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tunggu saja untuk dikuliti hidup-hidup oleh ahli alam abadi dari klan saya dan jiwa Anda akan dimurnikan selamanya. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, asal mula Jiwa Qian Fang tidak dapat menahannya sama sekali. Ia akan dimakan oleh lampu panjang umur, jadi ia mengirim pesan ke Su Fang. Kamu ingin mati? Itu tidak semudah itu. Semua ras alien yang menyerang Imperial Heaven Divine Palace akan dimurnikan selamanya di Lampu Panjang Umurku. Anda tidak akan menjadi pengecualian. Suara Acuh tak acu Su Fang sedingin dan tanpa ampun seperti Dao Surgawi. Qian Fang putus asa. Dia hanya bisa menyaksikan Lampu Panjang Umur menyedotnya. Menyerah. Aku bersedia menyerah. Aku hanya memohon pada Su Fang da untuk mengampuni nyawaku. Seorang ahli dari Klan Naga Liar melihat nasib Qian Fang dan keinginannya runtuh. Dia memohon belas kasihan pada Su Fang dengan keras. Saya juga bersedia menyerah. Sufanda, tolong selamatkan hidup saya! Enam ahli lainnya dari klan lain juga berbicara. Mereka semua adalah ahli Dauzu dari dua belas klan. Para ahli Dauzu dari klan Qian Yuan masih bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Mereka membakar semua yang mereka miliki dalam upaya untuk melepaskan diri dari bendera pertempuran tertinggi. Klan Qian Yuan adalah ras yang lebih tinggi di ruang kekacauan. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, mustahil bagi mereka untuk menyerah meskipun mereka menginginkannya. Mereka telah meninggalkan sedikit jiwa mereka di klan Qian Yuan. Jika mereka mengkhianati klan, mereka akan dibunuh oleh ahli alam abadi menggunakan seni terlarang. Oleh karena itu, mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menyerah kepada Sufang. Petik 2. Mereka yang bersedia menyerah, buka jiwa dan istana dao Anda dan terima belenggunya. Sufang menggunakan lampu panjang umur sebagai sumber untuk memadatkan benih penyegel jiwa dan menyuntikkannya ke dalam jiwa tujuh ahli. Dengan jiwa sumber mereka terbelenggu dan Sufang memiliki lampu panjang umur, jiwa mereka tidak akan mati. Bahkan jika Su Fang meninggal, Daozu tidak akan memberontak. Su Fang. Meskipun Su Fang ingin membunuh semua ahli Daozu, Dao, Dao Hartnya tetap tenang. Para ahli Daozu ini masih berguna baginya, jadi dia tidak bisa membunuh mereka untuk saat ini. Manusia. Bahkan jika klan tersebut bermigrasi ke domain asli Leais, mereka masih perlu tumbuh lebih kuat. Para ahli Daozu ini akan sangat berguna di masa depan. Paling tidak, mereka bisa digunakan sebagai umpan meriam. Sulit menemukan umpan meriam yang sekuat para ahli Daozu. Setelah membelenggu para ahli Daozu dari 12 klan, Su Fang menyerap mereka ke dalam istana Dao miliknya. Ketika dia punya waktu, dia akan melatih mereka secara perlahan dan membuat mereka tunduk padanya. Kemudian, Su Fang mulai fokus menangani sisa ahli klan Qian Yuan. Para ahli dari klan Qian Yuan ini memang kuat. Namun, mereka bertemu dengan Su Fang yang memiliki bendera pertempuran tertinggi dan lampu panjang umur, dua harta karun surgawi purba. Kecuali mereka memiliki kekuatan alam abadi, bagaimana mereka bisa lolos dari nasib tertekan. Pada akhirnya, Para ahli klan Qian Yuan yang tersisa semuanya dilucuti jiwa mereka oleh Su Fang menggunakan lampu panjang umur dan dibelenggu di dalamnya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka mati begitu saja. Dia akan membiarkan mereka dibakar dan disiksa di dalam lampu panjang umur. Jika Su Fang menyiksa mereka dengan sangat kejam sebelum membunuh mayat jahat, itu sedikit banyak akan mempengaruhi Dao Heart mereka. Sekarang, setelah membunuh mayat jahat, Dao Hartnya seperti langit. Dao Surgawi tidak kenal ampun. Menyiksa musuh-musuh ini tidak akan mempengaruhi Dao Heartnya sama sekali. Yang lainnya, Su Fang memiliki niat lain untuk membelenggu jiwa begitu banyak ahli Daozu. Para ahli Daozu ini berasal dari ras chaos yang berbeda. Mereka memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Selain itu, mereka telah menguasai berbagai teknik budidaya, kekuatan ilahi, ramuan, dan harta karun. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara ras chaos. Su Fang. Su Fang berencana untuk menghilangkan ingatan mereka dan membiarkan manusia kultivator belajar dari mereka. Ini akan sangat bermanfaat bagi kemajuan umat manusia secara keseluruhan di masa depan. Su Fang menyimpan semua harta karun dan avatar di Istana Dao miliknya setelah menghadapi semua musuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan selusin ramuan dan mulai membuat anggur Raja Darah menusuk surga melahapnya. Pertarungan tadi tampak mudah, namun, bagaimana bisa menjadi mudah ketika menghadapi begitu banyak ahli dausu? Dalam pertempuran ini, dia menekan lebih dari 50 ahli dausu. Di antara mereka, ada beberapa yang telah mencapai batas dausu tahap ke-9. Su Fang juga menghabiskan banyak energi. Agak, setelah pulih sedikit, avatar takdir Sufang menyimpulkan semua yang telah terjadi. Dalam sekejap, dia memahami segalanya dengan jelas. "Kali ini sangat berbahaya," gumam Sufang. Sufang merasa beruntung dan takut, namun kemudian dia menyingkirkan avatar Citian miliknya. Penghalang yang melindungi para pembudidaya manusia juga menghilang. Itu, manusia ahli Daozu semuanya terluka parah. Mereka semua duduk bersila untuk memulihkan diri. Sufang. Sufang mengeluarkan cincin penyimpanan dari mayat para ahli Qian Yuan. Dia mengeluarkan ramuan itu dan membagikannya kepada Dong Xuan Daozu dan yang lainnya. Itu. Qian Fang juga merupakan tokoh besar dalam perlombaan Qian Yuan. Obat mujarab yang dibawanya secara alami sangat kuat. Dengan ramuan ini, Dong Xuan Daozu dan yang lainnya tidak hanya dapat pulih dengan cepat, mereka bahkan mungkin dapat berkultivasi dengan bantuan ramuan ini. Su Fang. Su Fang memandang ayahnya dan berkata, Aku membuatmu takut. Su Yao Tian tertawa dan berkata, Jangan takut. Kamu, sebagai anak laki-laki, bisa mempertaruhkan nyawamu. Apa yang membuatku takut, itu hanya gangguan. Su Fang tertawa. Su Yao Tian terbiasa bersikap riang. Dia sebenarnya memperlakukan hidup dan mati sebagai pengalih perhatian. Dia memandang Suan Yintian, Su Yun Tian, dan para tetua lainnya. Kemudian, tatapannya tertuju pada Su Wan Zhen. Matanya menjadi lembut. Aku sudah membuatmu khawatir, kakak senior. Meskipun dia tidak mencintai Su Zhen seperti halnya Suan Xin dan Dewi Luo, dia tetap menghormatinya. Siapa yang mengkhawatirkanmu, bocah cilik. Wajah Su menjadi sedikit merah. Matanya juga menjadi merah. Kepala. Su Fang melirik Bai King Yu, Luo, dan teman-teman lainnya. Dia menemukan bahwa mata mereka tidak lagi sesantai sebelumnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya selangkah lagi untuk bisa hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Siapa yang tidak menghormatinya, bahkan anggota keluarganya pun tidak terkecuali. Timur. Suan Daozu berkata kepada Su Fang dengan suara yang dalam, Su Fang, Zhou Nuo dari orang Tensei telah melarikan diri. Orang ini pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Su Fang tersenyum malu. Tidak apa-apa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Selama Su Fang mengangguk, Realm Spirit dapat menggunakan kehendak alam asli Leis untuk membunuh Zhou Nuo dengan mudah. Bahkan ahli alam abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Tidak ada gunanya kemanapun dia berlari. Daozu sang ibu kegelapan melanjutkan dengan dingin, ada juga beberapa Daozu manusia. Ketika istana kekaisaran surgawi dalam bahaya, beberapa dari mereka tetap tinggal dan mengawasi, sementara beberapa dari mereka melarikan diri. Orang-orang ini semua harus dibunuh. Suan Daozu, Tian Su, dan para ahli lainnya sangat marah. Su Fang. Fang menggelengkan kepalanya. Siapa yang tidak takut mati? Lagi pula, mereka adalah manusia Daozu. Lupakan saja. Daohart Su Fang berpikiran terbuka. Jika itu terjadi di masa lalu, dia secara alami tidak akan membiarkan manusia Daozu yang melarikan diri dari pertempuran. Dentang. Namun, meskipun dia menyelamatkan mereka, ketika umat manusia pindah ke alam asli Leais, manusia Daozu yang melarikan diri itu secara alami akan dikeluarkan dari inti umat manusia oleh Sufang. Benar. 3276. Tak perlu dikatakan lagi, Dong Xuan Daozu, Ibu Kegelapan Daozu, Tian Su, dan Daozu lainnya, dengan hubungan mereka dengan Sufang, pasti akan menjadi raksasa nyata di sektor asli Lei Ze di masa depan. Utara. Suan Daozu, Hao Tian Daozu, Leluhur Dharma Musim Semi Kuning dan para kultivator independen lainnya secara alami akan menjadi sosok kekuatan nyata dalam umat manusia di masa depan, sampai dibandingkan dengan manusia Daozu yang melarikan diri pada menit terakhir, status dan sumber daya yang mereka nikmati di sektor asli Lei Se secara alami jauh lebih rendah daripada Dong Xuan Daozu dan yang lainnya. Ini manusia Daozu yang tetap tinggal, terutama para kultivator mandiri seperti leluhur Dharma Musim Semi Kuning, semuanya dipenuhi dengan antisipasi oleh. Karena keterbatasan sumber daya, umat manusia tidak dapat melampaui Daozu. Ketika mereka memasuki sektor asli Leize, mereka mungkin bisa melampaui Daozu seumur hidup mereka. Tian Su tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Su Fang, kamu telah membunuh Daozu ras alien yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatanmu, hanya dewa yang bisa menanganimu. Aku khawatir orang-orang Tensei, ras Qian Yuan, dan ras alien. Dewa dari dua belas ras akan segera datang ke dunia manusia untuk menyerangmu. Apa yang harus kami lakukan saat itu? Semua orang menjadi gugup. Mereka. Fang mengangguk dan berkata, "Kekhawatiran Tuan Tian Su bukannya tidak berdasar. Para senior, mohon bergegas ke alam dewa manusia untuk mengumpulkan umat manusia dan bersiap untuk pindah ke sektor asli Leize." "Pindah ke sektor asli Leise sekarang." Semua orang tercengang dan memandang Su Fang dengan heran. Timur. Daozu segera mengerti dan berkata dengan suara gemetar, "Su Fang, kamu. Kamu telah lulus ujian tingkat ke-6 dari sektor asli Leize." Su Fang berkata dengan yakin, "Iya." Saya telah menjadi master muda sektor asli Lei Ze, sehingga saya dapat mengendalikan sektor asli Lei Ze tingkat bawah dan menengah. Para senior, semua manusia, baik itu Dausu, orang suci Dao, atau orang biasa dari dunia tingkat rendah, dapat pindah ke sektor asli Lei Ze. Terkejut, terkejut. Senang, Jen. Ini adalah kejutan besar. Sejak, sejak invasi ras alien, siapa yang tidak selalu merasa gelisah? Sekarang, mereka tidak hanya harus menghadapi sepuluh dewa penguasa mayat jahat, tetapi mereka juga harus menghadapi ancaman dari dua belas ras, orang-orang Tensei, dan ras asal surga. Mereka bisa musnah kapan saja. Hanya. Sekarang mereka akan bermigrasi ke alam asli dan oleh ais, semua kesulitan dan masalah mereka akan hilang. Bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Menuntut. Fang melanjutkan, lingkungan kultivasi di alam asli Leize 10 kali lebih baik daripada di dunia manusia. Ras manusia tidak hanya tidak perlu lagi mengkhawatirkan mayat jahat dari sepuluh dewa penjuru dan ancaman dari alien. Ras-ras, hanya masalah waktu saja sebelum ras manusia bangkit di alam asli Leize dan berdiri dengan bangga di antara segudang ras di dunia kekacauan. Tidak ada waktu lagi, aku akan membuat persiapan sekarang. Dauzu mendalam utara adalah yang paling cemas di antara semuanya. Mengabaikan luka-lukanya, dia segera meninggalkan wilayah ilahi surga kerajaan dan kembali ke wilayah ilahi mendalam utara. Miliknya, Para ahli Daozu juga mengucapkan selamat tinggal pada Su Fang dan pergi. Di luar istana Kekaisaran Surgawi, hanya keluarga, teman, dan bawahan Su Fang yang tersisa. Menuntut. Fang memerintahkan penguasa suci Siesu, Sein Wine, dan para ahli lainnya untuk segera mengirim pesan ke wilayah ilahi surga kerajaan dan alam semesta tingkat rendah di sekitarnya di ruang keos sehingga mereka dapat segera melakukan persiapan dan pindah ke alam asli Leais Danau. Setelah ras manusia menetap, menuntut. Fang memandang ayahnya, Su Su Suan Lingzi, dan Suan Yintian dan berkata sambil tersenyum, Suan Sin melahirkan seorang putra belum lama ini. Saya seorang ayah sekarang, kalian berdua akan menjadi kakek dan salah satu dari kalian akan menjadi kakek buyut. Gelombang. Su Yao Tian terhuyung dan hampir terjatuh. Dia berkata dengan suara gemetar, "Aku, aku akan menjadi seorang kakek. Keluarga Su memiliki keturunan." Wajah tua Suan Yintian tersenyum dan janggut putihnya bergetar. Bukankah itu berarti aku akan menjadi bibi juga? Bailing tertawa keras. Dia terbang ke udara dan menggambar busur indah di udara. Tawanya bergema ke segala arah. King Yu tertawa dan berkata, "Kamu akhirnya melahirkan seorang putra. Kupikir kamu tidak bisa melakukannya." Su Fang tersenyum pahit, mengambil. Ketika Su Fang melihat wajah Su Zhen yang kesal, dia merasakan sedikit sakit kepala. Dia buru-buru mentransmisikan pemikiran ilahi kepadanya, "Kakak senior, jangan khawatir. Saya akan bekerja lebih keras." Bocah cilik, untuk apa aku ingin kamu bekerja lebih keras? Wajah Wan Zen langsung memerah. Kemudian dia memancarkan pikiran ilahinya lagi, aku menginginkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Lau -laki. tersenyum pada Su Fang. Su Fang, nak, selamat. Selamat, guru, selamat. Tuan itu perkasa. Tuan tidak terkalahkan. Tidak diketahui bawahan mana yang memimpin, tapi semua kultivator dan grid demon di bawah komandonya bersorak serempak, sorakan menggelegar bergema. Menuntut. Fang tersenyum pahit lagi. Kelahiran seorang anak laki-laki memang merupakan peristiwa yang menggembirakan, tapi apa hubungannya dengan sifat tak terkalahkannya? Setelah kembali ke istana kekaisaran surgawi, Su Fang kembali ke ruang dalam kediaman gua. Khawatir bahwa kematian ras lain akan terjadi kapan saja, badan Dharma Takdir Su Fang menyimpulkan. Tuhan, Zi Gelombang Su. Senyuman di wajah Fang berangsur-angsur menghilang. Ternyata dia telah menyimpulkan bahwa Zhou Nuo telah pergi ke alam ilahi mendalam barat, dan tujuannya adalah mengulangi trik yang sama dan membuka segel di gunung mendalam barat untuk melepaskan sepuluh guru ilahi. Su Fang tidak lagi menempatkan mayat jahat dewa sepuluh arah di dalam hatinya. Su Fang juga tidak mau repot-repot memperhatikan tindakan gila terakhir Zhou Nuo. Jika dia membuat Zhou Nuo bekerja keras tanpa hasil, semuanya akan sia-sia. Namun, Su Fang juga menyimpulkan orang yang tidak terduga. Setelah sekian lama, Su Fang menghela napas. Tuan Sisuan, saya tidak menyangka Anda akan datang ke dunia manusia lagi. Saya ingin tahu berapa kali Anda bereinkarnasi. Gunung Mistik Barat, oleh. Setelah pertempuran di Istana Kekaisaran Surgawi, manusia Dauzu yang menjaga perimeter Gunung Mistik Barat semuanya telah pergi. Zhou. Zhou Nuo memimpin lebih dari 80 Dauzu dan dengan mudah menghancurkan formasi dan tiba di atas Gunung Mistik Barat. Namun, Zou Nuo kemudian memerintahkan ras lain untuk bekerja sama dan membuat penghalang kuat di sekelilingnya untuk mencegah serangan Daozu manusia. Zou. Zou Nuo menatap gunung mistik barat, matanya dipenuhi kegilaan dan kekejaman yang tak ada habisnya. Su Fang? Oh Su Fang, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Selama segel gunung mistik barat dibuka dan sepuluh dewa ilahi dilepaskan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kematian bahkan jika keabadian rasku tidak berhasil. Ketika Zou Nuo kembali ke dunia manusia tanpa cedera, dia menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Sufang bersamanya dan binasa bersama Sufang. Lebih dari 80 pembangkit tenaga listrik Daozu menyerang Gunung Mistik Barat satu demi satu. Segel yang telah dikorbankan oleh Daozu untuk dibuat dan segel yang dibuat Sufang dengan tubuh ilahi surgawi kekaisaran terguncang sekali lagi. Kekuatan segel itu terus-menerus dihancurkan. Melakukan. Di antara Dao Vader umat manusia, kultivator parubaya bernama Dao Father Yao Ming menatap ke arah Gunung Mistik Barat, matanya dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Sekitar sepuluh tahun kemudian, Su Fang sedang duduk bersila di guanya. Dong Xuan Daozu mengiriminya pesan mental. Su Fang, keadaannya tidak baik. Para ahli dari ras lain telah menciptakan penghalang di luar Gunung Mistik Barat dan dengan gila-gilaan menyerang segel dari dalam-dalam upaya untuk melepaskan sepuluh Raja Ilahi. Saya perkirakan sepuluh Raja Ilahi akan melakukannya. Keluar dari segelnya dalam waktu kurang dari seribu tahun. Fang San tersenyum malu. Tuan, saya sudah mengetahui hal ini. Kamu sudah tahu, mungkinkah, mungkinkah Anda sudah memiliki kekuatan untuk membunuh sepuluh dewa ilahi? Dong Xuan Daozu awalnya tertegun, lalu berkata dengan kaget. Petik 2. Mayat sepuluh dewa ilahi belum mencapai tingkat kematian. Meski aku tidak bisa membunuhnya sekarang, aku juga tidak takut padanya. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan saat ini adalah para ahli kematian dari ras lain. Nada santai Fang San kembali mengejutkan Dong Xuan Daozu. Menjawab, dia memandang Su Fang dan bertanya, Guru, bagaimana persiapan wilayah ilahi mistik timur? Dong Xuan Daozu menjawab, Aku baru saja hendak menanyakan hal itu padamu. Semuanya sudah siap di wilayah ilahi mistik timur. Kapan kita bisa pindah ke alam asli Thunder Marsh? Begitu cepat. Su Fang terkejut. Ayo segera mulai. Tanpa basa-basi lagi, Su Fang meninggalkan gua. Akan. Sambil berpikir, guntur bergemuruh di langit di atas Imperial Heaven Divine Palace. Kemudian, gerbang surgawi yang terbuat dari petir muncul. Su Fang memasuki gerbang surgawi. Dalam waktu kurang dari 10 napas, gerbang surgawi muncul di atas Paviliun surga mistik timur. Su Fang keluar dari gerbang surgawi, dikelilingi oleh kilat. Timur. Dong Suan Dausu, para penggarap Paviliun surga mistik timur, dan banyak sekali penggarap dari alam mistik lain di wilayah ilahi mistik timur semuanya berkumpul di luar Paviliun surga mistik timur. Tentu saja, ini tidak terjadi pada semua orang. Faktanya, itu bahkan bukan sepersepuluh ribu wilayah ilahi mistik timur. Sebagian besar kultivator dan manusia berkumpul di berbagai alam mistik wilayah ilahi mistik timur, serta alam semesta tingkat rendah di kekacauan. Petik 2. Salam, Su Fang da. Selain Dong Xuan Dao Su, para pembudidaya lainnya membungkuk kepada sufang Su Fang. Fang. San mengamati kerumunan dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Teman-temannya seperti Gu Tianqi, Dong Xuan Daoyan, Su Chongqiao, dan Dong Xuan Yichen semuanya hadir. Terima kasih kembali. Fang San mengangguk sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Kemudian. Dia berkata kepada Dong Xuan Daozu, Guru, saya butuh bantuan Anda. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Dong Xuan Daozu terkekeh, menjawab. Selanjutnya, Su Fang meminta Realm Spirit untuk mengaktifkan kehendak alam asal Leais dan menggabungkannya dengan kehendak Dong Xuan Daozu, yang mencakup alam mistik wilayah ilahi mistik timur. Bahkan alam semesta tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya di kekacauan di luar wilayah ilahi mistik timur semuanya diselimuti oleh kehendak yang menyerupai Dao Surgawi. Petik 2. Mengumpulkan. Suara realem spirit menyebar ke segala arah. Selama para penggarap dan manusia tidak menolak kehendak alam asal Leais, mereka diselimuti oleh aura ilahi dan terbang tak terkendali menuju gerbang surgawi. Terlalu banyak orang, mereka begitu padat sehingga tampak seperti segerombolan semut. Mereka berkumpul dalam arus deras dan melonjak ke alam asli Leise. 1. Setelah memasuki alam asal Leais, setiap orang dikirim ke ruang dan waktu yang berbeda sesuai dengan auranya. Datang. Para kultivator dan manusia dari alam semesta tingkat rendah dikirim ke tiga langit bawah. Manusia dari berbagai alam mistik dikirim ke surga keempat, sedangkan para penggarap dikirim ke surga kelima dan keenam sesuai dengan basis budidaya mereka. 3. Ini berlangsung selama tiga tahun sebelum jumlah penonton berangsur-angsur berkurang. Hem, masih ada manusia di alam mistik dan alam semesta tingkat rendah. Su Fang San bertanya. Fang San memproyeksikan akal sehatnya dan menemukan bahwa masih banyak kultivator dan manusia di beberapa alam mistik. Dia tidak bisa tidak terkejut. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi karena mereka menolak keinginan tersebut, yang setara dengan menyerah untuk pergi. Dong Xuan Daozu melirik ke Paviliun mistik timur dan menghela nafas. Sulit untuk meninggalkan tanah air seseorang. Bahkan aku, tuanmu, enggan meninggalkan Dong Xuan, apalagi para kultivator dan manusia itu. 3277 Melihat kemurungan Dong Xuan Daozu dan kengganan untuk berpisah, Su Fang menghiburnya, Guru, Anda tidak perlu bersikap sentimental. Memasuki alam asal Leis hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, umat manusia tidak hanya akan kembali ke alam Dewa Jiuxuan Realem, tetapi juga mendominasi kekacauan. Daozu mengangguk, saya harap hari itu akan segera tiba. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan dan terbang ke Dong Xuan Daozu. Guru, masuki alam asal Leais terlebih dahulu dan menetapkan para penggarap alam ilahi Dong Xuan. Siapkan tempat latihan, ambil sumber daya ini. Daozu meraih cincin penyimpanan dan memindainya dengan kesadarannya. Dia terkejut, begitu banyak sumber daya, cukup bagiku untuk membangun kembali alam dewa. Ini terlalu banyak. Alam ilahi Dong Xuan telah mengumpulkan banyak sumber daya selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa menggunakan sumber daya Anda di Leis Origin Realm? Tuan, mohon jangan menolak. Sumber daya ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Su Fang tersenyum malu-malu. Dia adalah. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tong. Su Fang telah memperoleh sumber daya dalam jumlah yang mengejutkan setelah melewati surga ke enam alam asal Leis. Apa yang dia berikan kepada Dong Xuan Dao kurang dari sepersepuluh ribu dari apa yang dia miliki. Tidak hanya itu, Su Fang telah membunuh banyak sekali kultivator dari klan Qianyuan dan 12 ras, namun ada juga ratusan ahli Daosu. Dia juga mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa kekurangan sumber daya budidaya? Su Fang kemudian mengambil 10 buah Ingres Dao dengan lambaian tangannya dan terbang ke Dongsuan Daosu. "Tuan, ini adalah buah Ingres Dao, juga dikenal sebagai buah leais Dao. Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk menerobos ke alam Daozu dengan harta tertinggi ini. Saya harap guru dapat membina lebih banyak ahli Dao Fader dari para kultivator Suan. Ada ribuan buah ingres dao di antara hadiah dari surga Kenam. 6 Su Fang tidak membutuhkannya sekarang, tapi dia bisa menggunakannya untuk mengembangkan dao zu yang lebih manusiawi. Petik 2. Masuknya buah dao. Sepertinya kamu sangat kaya akan alam asli leais. Mata dong suan dao zu bersinar terang saat dia tanpa basa-basi menyingkirkan buah dao surgawi. Kemudian, Su Fang mengirimkan pikirannya ke realam spirit, menyedot dia dan dong suan dao zu dari gerbang surga ke alam asli leais. Dia memasuki surga Kenam. Sufang merasakan pemandangan di tiga langit bawah dan tiga langit tengah, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Hara dia bisa merasakan bahwa para kultivator manusia dan manusia yang telah memasuki alam asli Leais telah menemukan pembuluh darah roh dan benda-benda roh yang lahir di alam asli Leais. Mereka mulai memperebutkannya dengan panik, dan bahkan ada adegan pertarungan hidup dan mati. Sekarang hanya alam ilahi mendalam dari timur yang telah berpindah ke alam asli Danau Petir. Jika para kultivator dan manusia dari alam dewa lainnya dipindahkan ke alam asli Danau Petir, bukankah hal ini akan menyebabkan keributan besar? Su Fang segera mengirimkan pikiran ilahinya kepada Dong Xuan Dausu. Dengan bantuan pikiran ilahi, dia memadatkan pemandangan yang terjadi di surga tingkat ke-6 menjadi gulungan gambar untuk dilihat Dong Xuan Dausu. Petik 2. Mereka baru saja lolos dari kematian, tapi mereka sudah menunjukkan warna aslinya dan saling membunuh. Mereka benar-benar pantas mati. Dong Xuan Dausu memancarkan aura pembunuh yang menjulang tinggi. Tuan, mohon tetapkan aturannya. Hanya dengan begitu kita dapat mengendalikan umat manusia. Namun, kami tidak bisa membatasi persaingan antar berbagai faksi. Jika hal ini dilakukan, maka akan merugikan perkembangan umat manusia di masa depan. Guru mengerti, Tuan. Mohon jaga alam asli, Leis, di masa depan. Apakah kamu berencana mendelegasikan kekuasaan kepadaku? Haha, aku bukan orang yang rakus akan kekuasaan. Itu hanya akan mempengaruhi kultivasi saya. Ambisi guru sama dengan Anda untuk menjadi yang paling abadi. Semuanya baru saja dimulai. Saya harus merepotkan Anda, guru. Setelah semuanya stabil, kita bisa mendiskusikan bagaimana mengatur umat manusia. Itu bagus. Kita harus menetapkan beberapa aturan. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Dong Xuan Daozu, Su Fang kembali ke Imperial Heaven Divine Palace. Kemudian, selanjutnya, tiba waktunya untuk membuat pengaturan untuk keluarga, teman, dan banyak ahli di Imperial Heaven Divine Palace. Dekrit Kekaisaran Semua orang di Imperial Heaven Divine Palace sudah lama melakukan persiapan. Mereka hanya menunggu hari ini tiba. Ini. Kali ini, tidak merepotkan seperti memindahkan para penggarap alam ilahi Suan Timur. Su Fang langsung memindahkan semua orang ke Istana Dao. Juga, dia tidak terburu-buru membawa mereka ke alam asli Leais. Di sebuah, sebuah ruang terbentuk di kedalaman Istana Dao. Para pembudidaya dan goblin besar yang belum melampaui alam semesta tingkat rendah semuanya dipindahkan ke luar angkasa. Mereka, keluarga Fang, teman, dan anggota klan Fang, serta bawahannya dari dunia kecil alam semesta pancang semuanya berkumpul. Suara mendesing. Gelombang. Avatar surga kekaisaran Su Fang muncul di angkasa. Ternyata, Su Fang berencana menggunakan avatar surga kekaisaran untuk menggunakan seni rahmat ilahi guna membantu semua penggarap dan goblin besar yang belum melampaui alam semesta tingkat rendah. Avatar Imperial Heaven sebenarnya adalah batu setinggi seribu kaki. Itu seperti segel persegi besar. Ia melepaskan suan guang emas yang menyelimuti semua orang. Siapa? Siapa? Suan? Chi, cahaya itu mengembun menjadi tanda emas yang meresap ke dalam tubuh para penggarap dan goblin besar. Kekuatan Dao Surgawi dianugerahkan kepada mereka oleh Dao Surgawi. Hal ini menyebabkan kehidupan, jiwa, dan nasib semua penggarap dan big goblin mengalami perubahan yang mengejutkan. Setiap kultivator dan setiap iblis besar bagaikan ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Tubuh mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan, baik bagian dalam maupun luar. Bahkan aura mereka pun mengalami pembalikan. Ini, ini adalah kemampuan tertinggi Avatar Kekaisaran Surga. Hal ini tidak hanya dapat menghilangkan bakat para penggarap, tetapi juga dapat memberikan mereka. Dentang. Tentu saja, Avatar Imperial Heaven tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Itu hanya digunakan pada makhluk alam semesta tingkat rendah, tetapi dapat dengan mudah memberikan transendensi pada begitu banyak pembudidaya dan Big Goblin. Jika itu adalah kultivator tingkat tinggi atau Big Goblin, Su Fang tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Dia bahkan mungkin harus mengkonsumsi kekuatan Dharma, kekuatan hidup, dan pemeliharaannya sendiri. Transendensi, ini transendensi. Saya, Biksu Agung Sangde, yang minum dan makan daging sepanjang hari, sebenarnya bisa melampaui satu hari. Hahaha. Saya telah melampaui. Saya telah menjadi seorang transenden. Kaisar Vermilion berterima kasih kepada guru. Guru itu perkasa. Setiap kultivator dan big goblin terkejut dan gembira. Karena keterbatasan bakat mereka, sebagian besar pembudidaya dan goblin besar yang telah ditundukkan Su Fang di tiga alam alam semesta panjang tidak dapat melampaui alam semesta tingkat rendah dan menjadi dewa sejati hingga akhir hidup mereka. Sekarang setelah mereka akhirnya melampaui batas, bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Su Fang, hanya dengan satu kekuatan ilahi? Fang dapat memberikan puluhan juta pembudidaya dan goblin besar. Semua orang terkejut, kagum, dan pada saat yang sama sangat bersyukur. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi sorak sorai yang menggelegar. Setiap kultivator dan big goblin bersorak gembira. Melanjutkan. Setelah itu, avatar surga kekaisaran Su Fang terus menggunakan kemampuannya untuk memberikan energi kehidupan bermutu tinggi kepada Su Yao Tian, Suan Yintian, Suan Lingxi, dan senior lainnya, serta Luo, Bai Ling, King Yu, dan teman-teman lainnya. Kemudian. Menurut Tao Agung masing-masing, mereka dianugerahi bakat yang berbeda-beda. Faktanya, kemampuan yang diberikan oleh Avatar Surga Kekaisaran Su Fang tidak muncul begitu saja. Tidak peduli betapa menantangnya Avatar Surga Kekaisaran, ia tidak dapat memberikan bakat kepada para penggarap begitu saja. Sebelumnya, Avatar Surga Kekaisaran Su Fang telah mengambil bakat dari banyak pembudidaya ras asing dan memindahkannya ke orang yang dicintainya. Dengan bakat yang dianugerahkan oleh Avatar Kekaisaran Surga, bahkan jika orang-orang terkasih dan teman-teman ini tidak bisa menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan, setidaknya mereka akan memiliki umur yang lebih panjang. Mulai. Ketika seseorang mencapai Dao, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Mulai. Dengan meningkatnya kekuatan dan sumber daya Su Fang, orang-orang terkasih, teman, dan bawahan Su Fang semuanya menerima peluang besar. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu langkah. Setelah melakukan semua ini, Avatar Imperial Heaven hampir habis dan kembali ke ruang Avatar untuk pulih. Petik 2. Tu Siu, Yusue, eksentrik berwajah burung hantu. Keluar. Su Fang mengirimkan sedikit kesadarannya ke ruang jauh di dalam istana Dao dan mentransmisikan pikirannya. Ras Dao Sein asing yang telah diataklukkan dan manusia Dao Sein lainnya muncul di angkasa. Kemudian, pikiran Su Fang bergerak lagi. Tujuh Daozu dari dua belas ras yang telah diataklukkan di luar istana surga kekaisaran juga masuk ke luar angkasa. Ketika ras asing Dauzu ini melihat bahwa beberapa dari orang-orang mereka telah lama tunduk kepada Su Fang, dan beberapa dari mereka bahkan adalah kenalan mereka sendiri, mata mereka yang dalam bersinar dengan cahaya yang tajam. Aku berjanji padamu sebelumnya bahwa aku akan membantu kalian semua menjadi ahli Daozu. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku. Su Fang memandang Tusiu, Yusue, dan orang suci Dao lainnya, lalu melambaikan tangannya dan mengeluarkan selusin buah Dao surgawi, satu untuk masing-masing buah. Ini, ini adalah buah Dao surgawi yang legendaris. Dengan buah dao surgawi, saya memiliki peluang 90% untuk menjadi seorang dausu. Terima kasih, guru. Aku akan melakukan apapun untukmu di masa depan, kata Su Fang. Para orang suci dao di bawah Fang semuanya berlutut dan bersujud kepada Su Fang dengan penuh semangat. Kemudian, tujuh ras asing dausu memandang buah dao surgawi dengan rasa iri di mata mereka. Seberapa sulitkah menjadi seorang dausu? Bahkan jika para kultivator ras asing lebih berbakat daripada ras manusia, hanya satu dari sepuluh ribu orang suci Dao yang bisa menjadi Daosu. Lagi pula, sumber dayanya sangat sedikit. Ditambah dengan keterbatasan bakat dan keberuntungan, tidak mudah untuk menjadi seorang Daosu. Su Fang Dengan buah Dao surgawi, para orang suci Dao di bawah komando Fang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi seorang Daosu, menyelamatkan mereka dari budidaya selama bertahun-tahun. Memikirkan betapa sulit dan berbahayanya bagi mereka untuk menjadi seorang Daozu, dan betapa mudahnya bagi Tusiu dan orang suci Dao lainnya untuk menjadi seorang Daozu, bagaimana mungkin ras asing Daozu ini tidak merasa iri. Setelah itu, Su Fang mengambil lebih banyak sumber daya dan membagikannya kepada para orang suci Dao. Ia berkata, saat kita mencapai wilayah asli Danau Petir, bukalah dojomu dan tingkatkan kultivasimu di pengasingan. Jadilah seorang Daozu sesegera mungkin dan ikuti aku untuk menaklukkan Primal Chaos. Ya Tuan, Tusiu, Tusiu, dan ras asing lainnya serta ras manusia Dao Sains menjawab serempak. Baru sekarang mereka benar-benar setia kepada Su Fang. Pergi, kata Su Fang. Fang melambaikan tangannya, dan para Dao Sains terbang ke udara. Lihat. Menghadapi ras asing Dao Sufang Su Fang berkata dengan dingin, saya tahu bahwa Anda tidak punya pilihan selain tunduk kepada saya karena Anda berada dalam situasi hidup dan mati. Anda selalu ingin mencari kesempatan untuk mengkhianati saya dan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Tatapan Su Fang sepertinya mampu memahami pikiran ras asing Dauzu ini, menyebabkan mereka gemetar dan menundukkan kepala. Tidak mungkin bagimu untuk mengkhianatiku. Jiwa asalmu telah terbelenggu oleh kekuatan lampu panjang umurku. Bahkan jika aku mati, jiwamu tidak akan hancur. Oleh karena itu, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kendaliku. 3.278 Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah bekerja untukku. Kalian semua telah melihat betapa murah hati aku kepada bawahanku. Selama kamu bersedia bekerja untukku, aku juga akan menghadiahimu dengan mahal. Ya Tuan. Tujuh orang suci Daois menjawab serempak, jelas sedikit putus asa. Su Fang tersenyum malu-malu. Kamu pasti mengira aku tidak bisa memberimu sumber daya atau harta yang berguna. Kamu salah. Aku telah membunuh begitu banyak Daozu, termasuk orang-orang Tensei, Daozu yang kuat dari klan Kianyuan, dan bahkan Kiantu dari cabang Lihuo klan Qianyuan. Saya telah memperoleh sumber dayanya, dan saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Ia berhenti sejenak, Lalu melanjutkan, selanjutnya, aku sekarang adalah tuan muda dari alam asli Leais. Dalam waktu dekat, aku akan menjadi penguasa dari alam asli Leais. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu segala macam harta yang bahkan para ahli alam abadi pun akan iri. Ekspresi putus asa ketujuh Daozu tersapu, dan mata mereka dipenuhi dengan semangat. Aku, Su Fang, cepat atau lambat akan mencapai puncak Dao besar dan menjadi ahli alam abadi. Selama kamu setia kepadaku, aku berjanji akan memberimu kesempatan untuk menjadi ahli alam abadi. Suara Sufang memenuhi ketujuh Dauzu dengan semangat, dan mereka semua berlutut di depannya. Ini ketujuh Dauzu, semuanya telah mencapai puncak Dauzu, dan kekuasaan serta ketenaran tidak lagi menarik bagi mereka. Namun, menjadi ahli alam abadi adalah godaan yang fatal bagi mereka. Siapa yang bisa menolak? Hanya jika mereka ingin menjadi ahli alam abadi, mereka tidak akan segan-segan membunuh orang yang mereka cintai, apalagi setia kepada Sufang. Lihat, Sufang tersenyum dalam hatinya saat melihat ekspresi Dauzu ini. Dia tahu bahwa mulai saat ini dia memiliki tujuh ahli Daozu yang lebih kuat di bawah komandonya. Di masa lalu, Su Fang tidak cukup kuat. Bahkan jika dia bisa menangkap beberapa Daozu, dia tidak bisa mengendalikan atau membesarkan mereka. Sekarang Su Fang memiliki kekuatan dan sumber daya, dia tidak ragu untuk mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Mereka memasuki alam asli Leais. Mereka. Fang membawa semua orang ke surga tingkat keenam. Su Fang, Suan Yintian, dan anggota keluarganya yang lain. Su Fang secara pribadi menggunakan misteri tertingginya untuk membuka dojo dan gua tempat tinggal bagi mereka untuk tinggal dan bercocok tanam. Bawahannya juga mencari tempat yang cocok untuk mendirikan dojo dan gua. Su Fang menemukan sejumlah besar pohon dewa, bunga dewa, dan tanaman obat dari alam asli Leais. Setelah menempatkan semua orang di Imperial Heaven Divine Palace, Su Fang merasa jauh lebih nyaman. Mereka. Dengan bantuan Realm Spirit, Fang memindahkan banyak sekali kultivator dan manusia dari berbagai alam dewa dan alam semesta tingkat rendah ke alam asli Leais. Mereka menetap di tiga langit bawah dan tiga langit tengah di alam asli Leais. Dengan Dong Xuan Daozu dan ahli Daozu lainnya yang bertanggung jawab, segalanya tampak baik-baik saja. Dentang. Namun konflik mengenai manfaat masih terjadi dari waktu ke waktu. Tidak mungkin untuk mengakhirinya. Mereka. Fang tidak menghentikannya. Selama dikendalikan sampai batas tertentu, akan bermanfaat bagi perkembangan umat manusia di masa depan. Alam mistik dan alam semesta tingkat rendah dari alam ilahi Jiuxuan hampir sepenuhnya dikosongkan. Hanya, dan bahkan banyak monster dan ras lain di dunia manusia dipindahkan ke alam asli Leais. Tidak. Banyak orang, termasuk beberapa ahli Dauzu, memilih untuk tinggal di dunia manusia. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator dari alam ilahi Citian dan Hong Tian. Pembunuhan Sufang terhadap Citian dan Hong Dauzu Dauzu telah meninggalkan dendam yang mendalam di hati mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kedua ahli Dauzu itu yang menyebabkannya, mereka tetap tidak bisa melepaskannya. Tentu saja, mereka tidak tinggal di dunia manusia karena mereka mempunyai tulang punggung. Mereka pun berharap musibah tidak terjadi lagi. Ada juga banyak kultivator tingkat rendah dan manusia yang tidak mengetahui bencana seperti apa yang akan menimpa umat manusia. Adapun manusia Dauzu yang tidak ingin pindah ke alam asli Leais, itu karena mereka melarikan diri di menit-menit terakhir dalam pertempuran di Istana Kekaisaran. Mereka takut akan dibantai oleh Su Fang jika mereka pindah ke alam asli Leais. Dalam pandangan mereka, apa yang disebut bencana umat manusia sebenarnya ditujukan kepada Su Fang. Begitu Su Fang meninggalkan dunia manusia, malapetaka akan hilang dengan sendirinya. Di luar, mereka tidak mau menyerahkan kekuatan yang sudah mereka miliki. Di dunia manusia, mereka adalah dauzu yang tinggi dan perkasa, ahli dan penguasa tertinggi. Begitu mereka pindah ke alam asli Leais, meskipun Su Fang tidak mengejar mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menguasai alam asli Leais? Sebagai penguasa, Dauzu tidak mungkin membiarkan orang lain memerintah mereka. Tidak hanya manusia Dauzu yang tetap tinggal, tetapi bawahan mereka, serta kultivator dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, juga tetap tinggal. Setelah faksi alam dewa lainnya pergi, para ahli Daozu memasuki dojo yang ditinggalkan oleh alam dewa lainnya dan mulai menjarah. Hukum. Leais alam asli. Su Fang. Su Fang, Dong Xuan Daozu, Tian Su, Ibu Kegelapan Daozu, dan manusia Daozu lainnya berkumpul bersama. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka akhirnya menghasilkan aturan yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Itu adalah hukum surgawi yang mirip dengan Dao surgawi. Setelah hukum surgawi ditetapkan, Sufang menggunakan kehendak alam asli Leis untuk mengintegrasikan hukum surgawi ke dalamnya. Itu akan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh ras manusia dan iblis. Alam asli Leais sangatlah luas, jauh lebih besar dari dunia manusia. Energi roh dan aura dunianya juga jauh lebih besar daripada dunia manusia. Itu sudah cukup bagi umat manusia dan beberapa ras iblis untuk berkembang. Sufang juga mengambil sumber daya yang dia peroleh dari lapisan surga ke-6, terutama buku-buku kuno dan slip giok yang diturunkan oleh orang-orang Raizegu, serta teknik, kekuatan supernatural, dan berbagai keterampilan alkimia dan pemurnian harta karun yang dia peroleh dari lapisan langit ke-6. Kenangan Dauzu asing, dia menyebarkan semuanya kepada umat manusia. Dauzu asing di bawah Sufang juga membuka dojo untuk mengajar para pembudidaya manusia. Seluruh kekuatan umat manusia mulai berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siang, seiring berjalannya waktu, semakin banyak Dauzu dan Daosein yang akan lahir. Namun, mustahil bagi alam asli Leis untuk menghasilkan ahli abadi, dengan Sufang hanya menguasai tiga langit bawah dan tengah. Bahkan para ahli Daozu merasa sulit untuk berkembang di lapisan surga keenam, apalagi menerobos ke alam abadi. Juga, hanya setelah Sufang lulus ujian tiga langit atas barulah para ahli Daozu bisa masuk. Hanya dengan begitu ahli abadi bisa dilahirkan. Siang, alam asli Leais diserahkan kepada manusia Daozu Dong Xuan Daozu untuk dikelola. Sufang memasuki kolam asal ilahi untuk berkultivasi. Tong, si juga memisahkan pikirannya dan menggunakan kekuatan alam asli Leais untuk diam-diam mengamati pergerakan gunung misteri barat. Ledakan, ledakan, Zhou. Lebih dari 80 ahli Daozu asing bergantian menyerang segel Gunung Misteri Barat. Mayat jahat guru dewa sepuluh arah juga menyerang dari dalam, menyebabkan segelnya hancur lapis demi lapis. Namun, masih sulit untuk ditembus. Dengan Misteri Barat Daozu telah menggabungkan dirinya dengan kandang penjara surga harta karun surgawi primordial. Selain segel kuat tubuh Citian Sufang, para ahli Daozu merasa sulit untuk menerobos. Ini tidak ada hubungannya dengan jumlah orang. Petik 2. Hampir 500 tahun telah berlalu. Tidak mungkin Su Fang tidak memperhatikan pergerakan Gunung Misteri Barat. Kenapa dia belum juga muncul? Zou Nuo tidak lagi segila sebelumnya. Dia terus-menerus mengkhawatirkan penampilan Su Fang. Pada saat yang sama, dia juga terus-menerus khawatir tentang kapan kehendak alam asli Leis akan membunuhnya. Di sini, Zou Nuo telah benar-benar kehilangan sikapnya yang dulu. Dia seperti binatang buas dalam situasi putus asa. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa mempertaruhkan semuanya pada satu lemparan ini. Zou Nuo mengertakkan gigi dan mengeluarkan perintah kepada lima ahli Daozu dari suku Tensei. Jangan ragu untuk membakar pikiran dan kultivasimu untuk menggunakan dao besar waktu untuk menghabiskan kekuatan segelnya. Kita harus membuka segelnya sebelum Su Fang tiba. Zou Nuo telah membawa lebih dari selusin orang Daozu Tensei bersamanya ke dunia manusia kali ini. Dalam pertempuran di Istana Ilahi Citian, bahkan Zou Huan telah dibunuh oleh boneka perang Dewa Petir. Sekarang, hanya tersisa lima ahli Daozu. Untuk membunuh Su Fang, Zou Nuo tidak mempedulikan hal lain. Dia bahkan memerintahkan para ahli Tensei ini untuk membakar diri mereka sendiri untuk menghancurkan segelnya Ledakan Ledakan Lima orang Daozu Tensei bergabung dan melepaskan dao waktu yang kuat untuk menguras segelnya Sekitar sepuluh tahun kemudian Sebuah celah akhirnya muncul di segelnya Membelanjakan Aura jahat dari mayat jahat dewa sepuluh arah dan sisa aura Daozu Misteri Barat yang telah bergabung dengan penjara surga Harta karun surgawi primordial melonjak ke langit dari dalam gunung Misteri Barat Hal ini memaksa Zou Nuo dan ahli Daozu lainnya mundur Petik 2. Saya akan keluar, Sisuan Dausu, Su Fang, mari kita lihat bagaimana kamu akan menyegelku. Umat manusia, aku akan memusnahkan umat manusia. <tik> Hahaha. 10. Tawa jahat Dewa Penguasa Fang terdengar dari segel yang hancur. Zhou Nuo sangat terkejut. Merasakan aura jahat dan luas dari Dewa Sepuluh Penjuru, ia telah sepenuhnya melampaui batas Dausu. Hal ini menyebabkan cahaya ilahi dari semua ras asing Dauzu berubah seketika. Petik 2. Dewa Sepuluh Arah, Su Fang. Aura itu, mengapa begitu familiar? Ras asing Parubaya yang disebut Daozu Yao Ming gemetar. Matanya tertuju pada gunung misteri barat. Aura sisa Dao leluhur sisuan membangkitkan karma dalam pikiran Xiao Chen. Beberapa kenangan berdebu muncul di benaknya. Petik 2. "Begitu, aku, aku adalah reinkarnasi ke-8 dari misteri barat Daozu." Saat kenangan berdebu dari kehidupan sebelumnya terkuak, Yao Ming Daozu langsung memahami segalanya. Dia bukan Yao Ming Daozu, dia adalah reinkarnasi dari misteri barat Daozu, reinkarnasi ke-8. Petik 2. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak ragu-ragu mengorbankan diri saya untuk menyegel Dewa Sepuluh Arah. Meskipun saya bukan manusia dalam kehidupan ini, bagaimana saya bisa menyaksikan mayat jahat Dewa Sepuluh Arah keluar dari segel dan menghancurkan umat manusia? Reinkarnasi ke-8 dari Misteri Barat Dauzu memahami sebab dan akibat. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerang lima orang Tensei Dauzu. Tepat pada saat ini, Void hanya memiliki sepasang mata. Ia sedang menyaksikan pemandangan di luar gunung Misteri Barat tanpa berkedip. Benar. Itu Sufang. 3.279. Tuan. Melihat sisuan Daozu menyerang ahli orang Tensei, Su Fang menghela nafas berat. Miliknya. Kenyataannya, dia telah menyimpulkan bahwa reinkarnasi sisuan Daozu adalah salah satu alien Daozu yang direkrut Zou Nuo. Saat ini. Dia samar-samar bisa merasakan aura sisuan Daozu dari nasib ahli ras alien bernama Yao Ming Daozu. Di atas. Kali ini, leluhur teror mencoba membuka segel gunung sisuan tetapi dibunuh oleh Su Fang. Jiwa sisuan Daozu diambil oleh leluhur teror lunzuan asal leluhur. Memikirkan. Tidak bisa. Kali ini, reinkarnasi sisuan Daozu datang lagi ke gunung sisuan. Seolah-olah surgalah yang mengatur semua ini. Reinkarnasi sisuan Daozu dengan jelas telah memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Kekuatan reinkarnasi ini sungguh mengejutkan. Namun, ketika dia menyerang orang Tensei Daozu, itu seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Ini berarti dia akan mengulangi kesalahan yang sama seperti terakhir kali. Mereka. Namun Fang tidak bisa memberikan bantuan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Si Daozu menggunakan sembilan reinkarnasi untuk menyerang alam kematian. Jika seseorang ikut campur, itu akan mempengaruhi sembilan reinkarnasinya dan kenaikannya ke alam kematian. Karena itu, Su Fang tidak dapat membantu, dia bahkan tidak dapat membantu. Lagi, yang membuat Su Fang takut adalah dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari aura takdir Si Suan Daozu. Selama dia memiliki karma dengan Sisuan Daozu, itu akan memicu konsekuensi mengerikan yang bahkan tidak dapat diprediksi oleh Sufang. Sampai Oleh karena itu, badan Dharma Su Fang Tian tidak dapat menyimpulkan apapun. Oleh Hal ini menunjukkan bahwa bahayanya pasti datang dari alam kematian dan kemungkinan besar adalah leluhur asal Lun Zuan. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Fang adalah menyaksikan Sisuan Daozu terbang ke dalam api seperti ngengat. Itu karena aku tidak cukup kuat. Aku tidak bisa menyelamatkan guru, dan aku tidak bisa membantunya sama sekali. Fang sekali lagi menyaksikan tanpa daya ketika orang yang dicintainya bergegas menuju kematian, dan perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Beruntung juga, hati daunnya telah mencapai tingkat ketidakpedulian besar. Meski menyakitkan, hal itu tidak mampu menggoyahkan keinginannya dan mempengaruhi rasionalitasnya. Barat, reinkarnasi suan Daozu tiba-tiba menyerang orang-orang Tensei. Serangan mendadak Daozu membuat semua ahli asing lengah, ledakan. Lima orang Tensei Daozu juga tertangkap basah dan ditahan oleh roda langit tak kasat mata yang dilepaskan oleh tubuh kehidupan kedelapan si Suan Daozu. Roda langit meletus dari jalan langit, dari jalan langit ke jalan alam semesta, dan dari jalan alam semesta ke jalan alam semesta. Kelima orang Tensei Daozu mengalami luka serius di saat yang bersamaan. Yao Ming Daozu, kamu mendekati kematian. Nuo terkejut dan marah. Dia mengeluarkan suara gemuruh ke arah tubuh kedelapan si Suan Daozu. Yue! Pertama, Suan Guang Hitam ditembakkan. Ternyata dia adalah ahli dari ras Yemo. Sebuah spiral cahaya mistik keluar dari tanduk hitam di kepalanya. Itu seperti mata bor berputar berkecepatan tinggi saat mendekati Ye Siwen. Suan Guang Hitam merobek segalanya, dan pada saat yang sama, menembus kepala tubuh kehidupan ke-8 si Suan Daozu. Bayangan jiwa ilusi muncul dari tubuh kehidupan ke-8 si Suan Daozu dan terbunuh oleh serangan jiwa Daozu asing lainnya yang bereaksi. Tubuh kehidupan ke-8 si Suan Daozu mati seperti ini. Mereka. Ketika dia melihat pemandangan ini dari kehampaan, dia menghela nafas dalam hatinya. Kesedihan dan kemarahan muncul di matanya sebelum berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Itu saja. Ketika jiwa dari tubuh kehidupan ke-8 Siswan Dausu hancur, cahaya roh ilusi yang tidak dapat dilihat melintas dari jiwa yang hancur dan akan menghilang ke dalam jalan surga yang halus. Itu saja. Ini adalah roh sumber kehidupan siswa Dausu, biasanya disebut roh sejati. Yang disebut reinkarnasi jiwa sebenarnya adalah gumpalan roh sejati yang memasuki jalan surga untuk bereinkarnasi. Jika roh sejati dihancurkan, ia akan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi sepenuhnya dan setara dengan terbunuh sepenuhnya. Petik 2. Kursi ini akan membuat Anda menghilang sepenuhnya dan tidak dapat memasuki jalan reinkarnasi. Dauzu dari orang Tensei yang terluka parah mengertakkan gigi dan berteriak. Dia melepaskan kekuatan waktu dan hendak membunuh roh sejati terakhir sisuan Dauzu yang tersisa. Melihat ini, niat membunuh terlintas di benak Sufang. Dia hendak melarikan diri dari alam asli Thunderpon. Ya Tuhan. Zi gelombang Realm spirit tiba-tiba mengiriminya pesan. Yang mulia Su Fang, mohon tunggu. Su Fang terdiam. Saat ini, si... Sebuah wasiat tiba-tiba muncul dari roh sejati sisuan Daozu dan memicu jalan reinkarnasi. Sungai reinkarnasi ilusi segera muncul di sekitar roh sejati. Kemudian, sungai reinkarnasi melonjak dan menyeret roh sejati sisuan Daozu dan orang Tensei Daozu ke dalam sungai reinkarnasi dan kemudian menghilang tanpa jejak. Su Fang kaget dan kaget. Itu, wasiat yang ditinggalkan oleh leluhur asal Lun Zuan. Leluhur asal Lunzuan meninggalkan wasiat dalam jiwa guru. Apakah untuk melindungi guru agar dia dapat bereinkarnasi dengan lancar? Realm Spirit berkata dengan lemah, "Saya khawatir ini tidak sesederhana yang anda pikirkan. Leluhur asal Lunzuan telah menguasai kebenaran jalan reinkarnasi dan merupakan orang yang pendendam. Dia tidak hanya meninggalkan jejak wasiat dalam roh sejati guru anda untuk melindunginya, tetapi juga untuk membelenggu dia. Juga, aku khawatir ada tujuan lain yang kemungkinan besar ditujukan padamu. Ditargetkan padaku. Sebelumnya." Anda membunuh leluhur teror, bawahan leluhur asal lunzuan. Dia menangkap jiwa tuanmu. Di satu sisi, dia ingin membina bawahan yang abadi. Di sisi lain, dia ingin menggunakan jiwa tuanmu sebagai umpan untuk membunuhmu. Kau adalah pewaris alam asli Leais. Menurut hukum surga abadi, seorang guru abadi tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerangmu. Kalau tidak, ia akan dihukum oleh hukum surga. Namun, bagaimana leluhur asal lunzuan bisa membiarkan hal ini terjadi? Pergi. Jika kamu menyelamatkan gurumu, kamu akan terhubung dengan reinkarnasi gurumu. Leluhur asal Lunzuan dapat menemukan kesempatan untuk memikatmu ke dalam perangkap langkah demi langkah. Dia akan menemukan cara untuk menghindari hukuman-hukum surga dan akhirnya membunuhmu dengan bantuan reinkarnasi jalan surga. Kata-kata realm spirit membuat Su Fang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Leluhur asal Lunzuan yang jahat dan tercela. Dia benar-benar menggunakan metode tercela untuk berurusan denganku, seorang kultivator Daozu. Jelas sekali, bukanlah suatu kebetulan bahwa Sisuan Daozu bereinkarnasi ke dunia manusia. Itu diam-diam dimanipulasi oleh leluhur asal Lunzuan. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh leluhur asal Lun Zuan, dengan kekuatan Su Fang saat ini, menghadapi Tuan Abadi seperti Tuan Suci Lun Zuan, dia masih dikutuk. Mereka, Ling mendengus, para master abadi itu seperti keberadaan jalan surga. Mereka juga sama kejamnya dengan jalan surga. Untuk mencapai tujuan mereka, mengapa mereka peduli dengan caranya? Saya masih belum cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menyaksikan reinkarnasi guru saya dibunuh? Kalau tidak, Mengapa umat manusia harus meninggalkan tanah air mereka dan bermigrasi ke alam asli Leais? Su Fang menghela nafas tanpa daya. Itu karena kamu belum menjadi master yang abadi. Realem Spirit berkata dengan malu. Kamu harus menyelesaikan masalah dunia manusia sesegera mungkin, dan kemudian mulai menerobos surga ketujuh dan berjalan di jalan surga abadi. Selama kamu terdaftar di kuil abadi, bahkan tuan yang abadi pun harus melakukannya. Berhati-hatilah padamu. Jalan surga abadi, kuil abadi, Gumam Su Fang. Fang bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya menjadi tegas dan yakin. Mereka. Ling melanjutkan, jiwa gurumu jelas telah terbelenggu oleh reinkarnasi leluhur asal Lun Xuan. Bahkan jika dia bisa menjadi guru abadi di masa depan, aku khawatir akan sulit baginya untuk melarikan diri dari tangan leluhur asal Lun Akan sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan tuanmu. Su Fang berkata dengan tegas, segala sesuatu mungkin terjadi. Sejak saya memulai jalur kultivasi, saya telah menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saya bersumpah bahwa saya akan menyelamatkan guru saya. Tidak ada yang dapat menghentikan saya, Su Fang, bahkan leluhur asal Lun Xuan pun tidak. Saat Su Fang sedang berkomunikasi dengan Realm Spirit, mereka Nuo mengorganisir banyak dauzu ras asing untuk menyerang segel dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka Nuo juga menyerang secara pribadi. Dia tidak ragu-ragu membakar pikirannya untuk mengaktifkan tongkat giok dan meledakkan kekuatan waktu yang abadi, membuat serangan banyak master dauzu menjadi lebih kuat. 10. Dewa Surgawi Fang juga dengan ganas menyerang bagian dalam segel, menyebabkan segel itu rusak lebih cepat. Membelanjakan. Terus menyerang selama 30 tahun. Ledakan. Segel itu akhirnya mulai runtuh, dan Gunung Sisuan juga mulai runtuh. Satu. Cahaya berdarah yang dipenuhi aura kematian dan permusuhan yang mengerikan mengalir ke langit, seolah-olah mereka berada di dalam kuburan besar. Itu. Kehendak kematian dan aura kematian menyelimuti area tersebut. Zou Nuo dan Dao Zhu asing merasa seolah-olah mereka telah terjun ke dunia kematian. Pikiran tentang kematian muncul di hati mereka, mengguncang keinginan mereka dan mempengaruhi kesadaran mereka. Seorang pemuda berjubah merah darah muncul dari cahaya berdarah. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti baru berusia 18 tahun. Dia tampak seperti seorang kultivator manusia biasa. Namun, di balik penampilan biasa itu ada aura yang sangat jahat. Jiwa semua ahli asing gemetar ketika keinginan mereka ditekan. 10. Mayat jahat Lord Fang akhirnya berhasil menembus segel dan melihat cahaya siang hari sekali lagi. Sisuan Dausu Bahkan jika kamu mengorbankan dirimu sendiri, berapa lama kamu bisa menyegelku? Hari di mana aku menerobos belengguku akan menjadi hari di mana umat manusia dihancurkan. Saya akan memusnahkan umat manusia sepenuhnya dan menggunakan nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk membuktikan dao besar abadi saya yang tertinggi. Divine Lord Fang melolong panjang, suaranya dipenuhi dengan kejahatan yang tak terbatas. Seluruh alam ilahi sisuan bergetar. Daozu asing juga gemetar, di bawah kehendak penguasa sepuluh arah, mereka tidak punya pilihan selain berlutut. Zou Nuo meminjam kekuatan ilahi dari harta karun surgawi primordial untuk mempertahankan keinginannya. Dia berlutut ke arah penguasa ilahi sepuluh arah dan berkata, Zou Nuo dari orang-orang Tensei memberi salam kepada penguasa ilahi sepuluh arah. Salam, penguasa sepuluh arah. Dauzu asing lainnya tidak punya pilihan selain tunduk pada kehendak penguasa sepuluh arah. Inilah perbedaan antara dewa dan Daozu. Saat menghadapi seorang immortal, para kultivator di tingkat Dausu tidak memiliki keberanian untuk melawan. Junior orang Tensei, apakah kamu yang membantuku membuka segelku? Katakan padaku, bagaimana aku harus membalas budimu? Penguasa sepuluh arah menarik kekuatan sucinya dan menatap Zou Nuo. Setiap orang. Baru pada saat itulah para ahli ras asing merasa lega, dan mereka berdiri satu demi satu. Zou Nuo menangkupkan tinjunya dan dengan hormat berkata kepada penguasa sepuluh arah, orang ini tidak meminta imbalan apapun. Saya hanya meminta Anda membunuh Su Fang. Itu akan menjadi balasan terbesar untuk orang ini. Su Fang, sudut bibir penguasa sepuluh arah melengkung membentuk senyuman kejam. Su Fang merusak rencanaku. Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, Su Fang adalah seseorang yang harus kubunuh. Mata Zou Nuo bersinar karena kegembiraan. 10. 3280. Zou Nuo berkata dengan lugas, Dewa Penguasa Sepuluh Arah, tidak perlu bersikap sopan. Selama orang ini mampu melakukannya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuhan. Kalau begitu, yang ini akan berterima kasih sebelumnya. Dewa Penguasa Fang tiba-tiba menampakkan senyuman jahat. Tanda pisah. Cahaya merah darah memancar dari mata Dewa Penguasa Sepuluh Arah, dan langsung berubah menjadi sembilan makam darah yang menjebak sembilan ahli Daozu yang telah direkrut Zhou Nuo. Kemudian, sembilan ahli Daozu tidak mampu menolak sama sekali. Mereka dengan cepat ditelan oleh kuburan darah, dan bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Pada akhirnya, sinar-sinar itu berubah menjadi sembilan sinar cahaya berwarna merah darah yang menembus ke dalam gelabela mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Tuanku, apa maksudnya ini? Zou Nuo tidak menyangka Dewa Penguasa Sepuluh Arah tiba-tiba menyerang, dan dia terkejut sekaligus tertegun. Pakar Dauzu lainnya juga tidak menyangka Dewa Penguasa Sepuluh Arah begitu temperamental. Mereka semua ketakutan. Petik 2. Yang ini telah dibelenggu selama bertahun-tahun, dan membuka segelnya telah menghabiskan banyak energi saya. Saya perlu pulih, dan saya juga membutuhkan beberapa boneka. Junior Tensei, karena kamu ingin membantu yang ini, kamu sebaiknya membantuku sampai akhir. Dewa Penguasa Sepuluh Arah tersenyum dingin. Kemudian, cahaya merah darah keluar dari matanya lagi. Sembilan makam darah lagi muncul, menjebak sembilan ahli dauzu di dalamnya. Para ahli dauzu lainnya semuanya ketakutan. Namun, di bawah tekanan mayat jahat dewa penguasa sepuluh arah, bahkan ruang waktu pun tersegel. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Sepuluh arah. Dewa penguasa Fang menyerang empat kali berturut-turut. Dia hanya berhenti ketika 36 ahli dauzu ditelan. Empat puluh ahli dauzu yang tersisa seperti terpidana mati yang baru saja diampuni. Mereka merasa seolah baru saja melakukan perjalanan kembali dari ambang kematian. Para ahli Daozu yang perkasa ini sangat ketakutan hingga tubuh mereka basah kuyup oleh keringat. Hanya Zou Nuo dan empat ahli Tensei lainnya yang bernasib sedikit lebih baik. Tidak peduli betapa jahat dan arogannya Dewa Penguasa Sepuluh Arah, dia tidak berani menyinggung perasaan orang-orang Tensei. Selanjutnya, saatnya memusnahkan ras manusia. Pertama, aku harus menemukan Su Fang. Dewa Penguasa Sepuluh Arah tidak lagi memperhatikan ahli asing ini dan mengirimkan energi inderanya. Meskipun penguasa sepuluh arah belum benar-benar mencapai tingkat keabadian, dia memiliki kekuatan tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari ahli tingkat keabadian. Dengan menggabungkan kekuatan penginderaannya dengan Dao Surgawi, dia bisa langsung menyelimuti domain Dewa Jiuxuan dalam jangkauan penginderaannya. Hasilnya mengejutkan Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Zou Nuo memperhatikan ekspresi Dewa Penguasa Sepuluh Arah dan bertanya dengan heran, mungkinkah Yang Mulia tidak dapat menemukan Su Fang? Dia pasti telah melarikan diri ke alam asli Danau Guntur. Itu sebabnya kamu tidak bisa merasakan kehadirannya. Leais alam asli. Su Fang benar-benar mendapatkan alam asli Leais. Penguasa sepuluh arah terkejut, namun segera setelah itu, matanya terbakar oleh api jahat. Mayat baik itu benar-benar layak mati. Dia benar-benar memberikan alam asli Danau Guntur kepada Su Fang. Su Fang hanya lulus lima ujian pertama. Dia tidak benar-benar mendapatkan alam asal Leais, Zou Nuo buru-buru menjelaskan. Dia. Dia masih belum mengetahui bahwa Su Fang telah menyelesaikan ujian surga keenam dan telah menjadi tuan muda dari alam asli Leais. Sepuluh arah. Dewa penguasa sepuluh arah mendengus. Su Fang itu hanya mencapai prestasinya saat ini karena dia memperoleh warisanku. Apakah menurutmu dia bisa melampauiku? Saat itu, bahkan ketika ketiga mayatku masih hidup, aku tidak berani terburu-buru memasuki alam asli Leais untuk mengikuti ujian. Namun, ia berusaha sia-sia untuk mendapatkan alam asli Leais. Cepat atau lambat, hanya kematian yang menantinya. Tubuh Nuo bergetar. Dia telah gagal dalam ujian surga kelima di alam asli Leais, yang berarti bahwa dia akan dilenyapkan oleh kesadaran alam asli Leais. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Tiba-tiba, Dewa Penguasa Sepuluh Arah mengangkat alis dan melanjutkan, Huff, bukan hanya aku tidak bisa merasakan kehadiran Su Fang, tapi sebagian besar manusia di alam ilahi Jiuxuan juga telah menghilang, kecuali beberapa kultivator, manusia, dan beberapa Big Goblin. Mungkinkah Su Fang memindahkan semuanya ke alam asli Leais? Nuo berkata dengan pasti, itu tidak mungkin. Ujian dari alam asli Leais sangatlah sulit. Su Fang tidak mungkin bisa lulus ujian surga ke-6 dalam waktu sesingkat itu, dan dia juga tidak bisa memindahkan semua manusia ke alam asli Leais. Kemungkinan besar dia membawa manusia ke ruang waktu lain di Primal Chaos. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Tunggu sampai aku menangkap para pembudidaya Daozu di dunia manusia dan mencari jiwa mereka. Tidak akan sulit untuk mengetahui keberadaan manusia tersebut. Ekspresi Dewa Penguasa Sepuluh Arah berubah suram setelah dia menyelesaikan deduksinya. Dia mengeluarkan suara dingin dan malu. Kemudian sosoknya melintas, dan dia langsung terbang ke langit. "Hah, gelombang para ahli ras asing yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menghela nafas lega, terlalu menakutkan, terlalu menakutkan di hadapan dewa penguasa sepuluh arah." Para ahli Dauzu ini seperti ayam lemah; mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Mereka benar-benar kehilangan kemauan dan keberanian untuk melawan raja muda Zonuo. Perjalanan ke dunia manusia ini memang berbahaya, namun tetap saja sesuai keinginanmu. "Jangan mengingkari janjimu," kata diomod dengan cemas. Astaga! 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 Semua ras asing yang direkrut Daozu memandang Zonuo. Mereka baru saja ketakutan. Mereka hanya berharap segera memperoleh manfaatnya dan meninggalkan dunia manusia. Zonuo! Zonuo tersenyum malu-malu dan berkata dengan pasti, Jangan khawatir. Saya tidak akan meremehkan manfaat yang saya janjikan kepada Anda. Namun gelombang. Suara gemuruh tiba-tiba bergema di langit. Ketat. Petir melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi gerbang surgawi. Sesosok menginjak petir dan berjalan keluar dari gerbang surgawi. Su Fang. Zou Nuo terkejut pada awalnya. Lalu, dia mengatupkan giginya. Lebih dari 40 ahli Daozu juga menjadi gugup. Semuanya gemetar. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Dewa Penguasa Sepuluh Arah telah melepaskan diri dari belenggunya. Selama dia merasakan keberadaan Su Fang, dia bisa bergegas dalam sekejap. Karena itu, meskipun ahli Daozu ini tidak cukup kuat untuk melawan Su Fang, setidaknya mereka bisa menundanya untuk sementara waktu. Namun, Su Fang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat Dewa Penguasa Sepuluh Arah tiba. Bagaimana dia bisa peduli pada mereka? Dengan pemikiran ini, keberanian mereka diperkuat. Zhou Nuo juga tidak takut. Dia memandang Su Fang dan menyeringai. Su Fang, kamu tidak pernah membayangkan bahwa aku akan membantu Dewa Penguasa Sepuluh Arah melepaskan segelnya, bukan? Su Fang menatap para pembudidaya ras asing seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut yang akan mati. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh kepada Zonuo. Jadi bagaimana jika dewa penguasa sepuluh arah membuka segelnya? Dewa penguasa sepuluh arah akan membunuhmu dan semua manusia. Memangnya kenapa jika kau berhasil mengalahkanku di ujian surga kelima di alam asli Danau Guntur? Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Zonuo tertawa kegirangan. Su Fang. Su Fang tersenyum santai. Apakah begitu? Tapi orang yang terakhir tertawa pasti bukan Anda. Zonuo terkekeh dan mengejek. Su Fang, kamu masih begitu sombong sampai sekarang. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Zou Nuo, kamu telah menyerang Gunung Misteri Barat selama bertahun-tahun. Dengan kekuatanku, aku seharusnya sudah merasakannya sejak lama, tapi aku tidak pernah menghentikanmu. Tahukah kamu alasannya? Su Fang memandang Zou Nuo seolah sedang melihat seseorang yang akan mati. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik, simpati, dan ejekan yang tak ada habisnya. Zou. Zou Nuo mendengus. Mengapa? Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, alasannya sangat sederhana. Saya ingin meminjam tangan Anda untuk melepaskan Dewa Penguasa Sepuluh Arah dari segelnya. Saya tidak perlu melakukannya sendiri dan membuang energi saya. Senyuman di wajah Zou Nuo membeku. Lalu, dia tertawa tanpa sadar. Jika Dewa Penguasa Sepuluh Arah membuka segelnya, itu berarti kamu dan umat manusia akan menghadapi bencana kehancuran. Sekarang, kamu mengatakan bahwa kamu ingin Dewa Penguasa Sepuluh Arah keluar. Bukankah ini sangat menggelikan? Itu dulu dan sekarang. Dulu, Aku memang takut Dewa Penguasa Sepuluh Arah akan membuka segelnya dan membawa bencana bagi umat manusia. Untuk saat ini, umat manusia telah dipindahkan ke alam asli Danau Guntur olehku. Saya tidak lagi khawatir. Saya juga ingin Dewa Penguasa Sepuluh Arah keluar dan melawannya sampai mati. Saya ingin menggunakan dia untuk menguji kekuatan saya. Zou Nuo berteriak tanpa sadar. Tidak mungkin. Kamu, bagaimana kamu bisa lulus ujian surga ke dari alam asli Danau Guntur dalam waktu sesingkat itu? Bagiku, Su Fang, tidak ada yang mustahil. Aku membunuh ratusan juta kultivator dari dua belas ras dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras asal surga. Aku menggunakan darah ratusan juta kultivator untuk mewarnai bendera pertempuran tertinggi menjadi merah. Aku lulus ujian dari surga ke -6. Sekarang, aku adalah tuan muda dari alam asli Danau Guntur. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia melambaikan tangannya dan bendera pertempuran muncul. Ia melayang di udara dan mengeluarkan aura perang dan pembantaian yang menakjubkan. Ini membentuk medan pembantaian dan membelenggu Zono dan semua ahli dari ras lainnya. Zou Nuo. Zou Nuo merasa seperti disambar petir. Tubuhnya bergoyang dan dia terhuyung. Wajahnya langsung menjadi pucat. Melakukan. Namun, dia tidak mau menyerah. Sejak kamu lulus ujian surga ke-6, Realm Spirit seharusnya sudah membunuhku. Kenapa aku masih hidup? Jika kamu mati, orang Tensei secara pribadi akan datang ke dunia manusia. Itu bukanlah situasi yang saya inginkan. Justru karena kamu masih berguna maka aku meminta Realm Spirit untuk tidak membunuhmu untuk saat ini. Selain itu, melihatmu melompat-lompat seperti badut. Menarik sekali bukan? Seorang badut. Tubuh Zou Nuo bergetar. Dia. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia bukan badut. Dia pikir. Dia tidak bisa. Dia tidak pernah menyangka akan dipermainkan seperti monyet oleh Sufang. Mereka. Sufang melanjutkan, Zou Nuo, terlepas dari kenyataan bahwa kamu berasal dari klan abadi, kamu memiliki status, kamu memiliki pendukung, dan kamu memiliki sedikit bakat, tetapi di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Aku, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai lawan karena kamu tidak layak. Arti keberadaanmu adalah menjadi batu loncatan bagiku. Saya akan menginjak Anda untuk membantu saya mencapai puncak Dao Agung. Su, Fang. Zou Nuo meraung kesedihan dan kemarahan. Kemudian, terdengar suara sesuatu yang pecah di kehampaan tempat hatinya berada. Itu. Itu adalah hati Dao-nya. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, ia tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, keinginannya runtuh, dan hati Dao-nya juga hancur. Petik 2. Sekarang kamu tidak memiliki nilai, sekarang saatnya kamu mati. Lord Realm Spirit, bunuh dia," Su Fang berkata dengan dingin. "Bisa. Gelombang Zhou, tubuh fisik Zhou Nuo, Istana Dao, dan asal-usul jiwanya mulai hancur lapis demi lapis. Sejak dia memasuki alam asli Leais dan menerima ujian dari alam asli Leais, kehendak alam asli Leais telah membekas di tubuhnya dan nasibnya. Tes. Akibat dari kegagalan dalam ujian adalah kematian, bahkan para ahli immortal tidak bisa menyelamatkannya. Tidak